selamat pagi dan selamat datang kepada peserta rapat koordinasi teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening Kementerian Negara Lembaga tahun 2022. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan rundown dan ketentuan bagi peserta rakor tech hari ini. Untuk rundown, pertama adalah pembukaan oleh MC, kedua pembacaan doa, oleh saudara Agus Wahyudi, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat penyampaian laporan kegiatan raportek oleh Kasudit MRL PBB, kelima penyampaian sambutan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara sekaligus membuka raportek, yang keenam sesi foto bersama, ketujuh penyampaian materi yang pertama yaitu pengelolaan kas bendahara kedelapan penyampaian materi yang kedua yaitu pengelolaan rekening saktar ke penyampaian materi yang ketiga yaitu mengenai DigiPay, ke-10 demo dashboard bank oleh Bank BRI dan Mandiri, ke-11 diskusi dan tanya jawab, lalu yang terakhir adalah penutupan. Untuk ketentuan peserta bagi rekortik hari ini yang pertama yaitu peserta menggunakan username sesuai dengan ketentuan yakni nama jabatan, underscore instansi, underscore nama peserta. Kedua, peserta menggunakan virtual background yang disediakan pada kolom chat. Ketiga, peserta dihimbau menyalakan kamera video sepanjang acara rakortek berlangsung. Keempat, peserta menonaktifkan mikrofon selama paparan materi berlangsung. Kelima, jumlah peserta dari masing-masing KL maksimal dua orang dan peserta dari KPPN dan Kamil maksimal satu orang keenam, Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir dan mengisi evaluasi pelaksanaan kegiatan yang linknya dicantumkan pada kolom chat Zoom ini. Yang ketujuh, sesi tanya jawab atau diskusi akan dilakukan setelah presentasi selesai. Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada link yang akan tertera di layar atau dapat juga dengan meng-raise hand Izinkan kami menyapa peserta yang hadir pada Raportek hari ini. Kepada yang terhormat Direktur Pengelolaan Kas Negara, Bapak Nur Faisal Ahmad yang kami hormati, para Kepala Biro Keuangan, Kepala Pusat Keuangan lingkup Kementerian Negara Lembaga atau yang mewakili. Para pejabat lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan para pejabat dan pegawai pada Kamil Bicen Perbendaharaan dan KPPN, pimpinan dari Bank BRI dan Mandiri atau yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hadirin yang kami hormati, Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa secara daring pada hari ini, Selasa, 15 November 2022, dalam rangka mengikuti acara Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening Kementerian Negara Lembaga Tahun 2022. Sebuah kehormatan bagi saya, Kanila Uqma Amantan, dapat memandu Rakortek kali ini. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita memulai acara dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Saudara Agus Fahyudi. Kepada Saudara Agus, kami persilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam Bagi teman agama yang lain, mohon dapat menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala, ala sayyidina Muhammad Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan rakortek kegiatan peningkatan akuntabilitas moral kas dan dikenang tahun 2022. Ya Allah ya Rahman, berkahilah kegiatan rakotik ini. Jadikanlah itu nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunanMu Ya Allah, Engkau yang Maha Mengabulkan doa. Perkenankanlah doa kami. Rabbana adina fiddunya hasanah kasana wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ar-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk sejenak kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon kembali kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan video selama sesi berlangsung. acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama penyampaian laporan kegiatan Rakortek oleh Kasubdit MRL PPB, Bapak Made Chana Armaya. Kepada Pak Made, disilakan. Yang terhormat Direktur Pengelolaan Kas Negara, Bapak Nur Faisal, yang kami hormati Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara Lembaga atau yang mewakili Uh, ya telah hadir di sini dari Karo Keuangan Mahkamah Konstitusi, kemudian pejabat Kantor Pusat Bank Mandiri dan Bank BRI atau yang mewakili, uh, kemudian dari Direktorat Sistem Perbendaraan, kemudian para pejabat pengawas pada bidang supervisi proses bisnis Kanwil dijen Perbendaraan di seluruh Indonesia, para pejabat pengawas pada seksi bank. KPPN di seluruh Indonesia dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia Barat ya, tentunya di bagian tengah dan timur. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan doa, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat pada acara koordinasi teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening Kementerian Negara Lembaga tahun anggaran 2022. kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur PKN Bapak Nur Faisal Ahmad, Bapak Ibu Kepala Biro Keuangan Kementerian Negara Lembaga atau yang mewakili Bapak-Ibu Pimpinan Bank Mandiri dan Bank BRI atau yang mewakili. Kemudian Bapak eh, tekankan kami dari Direktorat Sistem Perbendaraan. Bapak-Ibu Pejabat Pengawas pada bidang Supervisi Proses Bisnis Kanwil di Jaya Bapak-Ibu Pejabat Pengawas pada sesi Bank eh, KPPN yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Bapak Direktur dan hadirin yang kami hormati, tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengeluaran kas dan rekening kemudian lembaga tahun anggaran 2022. Jika kita flashback ke dua tahun kebelakang, yaitu tahun 2020 dan 2021, masih terdapat beberapa temuan BPK terkait pengeluaran kas dan rekening. Nah, uh, namun demikian, jika dilihat dari jumlah dan nilai temuan BPK, ini terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Tahun anggaran 2020, temuan terkait pengangkas dan rekening ini adalah senilai 259,3 miliar rupiah. Dan nilai di tahun 2021 ini terjadi penurunan sangat signifikan, itu menjadi 44,8 miliar rupiah. Hal ini dapat dijadikan sebagai parameter meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening Kementerian Lembaga tahun dalam kurun waktu 2020-2021. Melalui kegiatan yang kita laksanakan ini, kami mengharapkan pada tahun anggaran 2022 ini tidak ada lagi temuan BPK yang terkait dengan pengelolaan kas dan rekening negara atau lembaga pada khususnya. Bapak Direktur dan hadirin yang berbahagia, uh, kami laporkan peserta kegiatan koordinasi teknis peningkatan akuntabilitas kas dan rekening tahun 2022 ini diikuti oleh eh, kepala biro keuangan kementerian lembaga atau yang mewakili, kemudian ada pejabat pengawas pada bidang supervisi proses bisnis, kanwil Dijen perbendaraan, kemudian para pejabat pengawas pada sesi bank KPPN. Sedangkan materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini adalah Pertama, pengelolaan kas di bendara oleh Bapak Yosi Rizal, Adianto, Kepala Sesi Pembinaan Pertanggungjawaban Bendara, pengelolaan rekening satker Kementerian Lembaga oleh Bapak Irsan Dalil, Kepala Sesi Pengelolaan Rekening lainnya milik Kementerian Lembaga, kemudian DJP oleh Bapak Deni Herdianto, Kepala Sesi Pengelolaan Rekening Pengeluaran, dan terakhir adalah uh, dashboard virtual account oleh narasumber dari Bank Mandiri dan BRI. Uh, Bapak Direktur, uh, Penguatan Kas Negara, dan para hadirin uh, yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mohon arahan dari Bapak Direktur, Penguatan Kas Negara, agar dapat uh, melaksanakan kegiatan koordinasi teknis ini dengan baik, dan meningkatnya akutabilitas pengelolaan kas dan rekening kemudian lembaga tahun anggaran 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Made atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah penyampaian sambutan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara, Bapak Nur Faisal Ahmad kepada Bapak Nur Faisal Ahmad, disilakan. Terima kasih Mbak Kanila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang uh, kami hormati, kami banggakan para kepala biro keuangan, kepala pusat keuangan lingkup Kementerian Negara, lembaga atau yang mewakili para pejabat dan pegawai uh, dari Direktorat Jenderal di Pusat Kanwil, KPPN, dan juga tentunya perwakilan perbankan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat siang. Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan acara rapat koordinasi teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening tahun 2022 walaupun secara Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Forum rakor ini sengaja kami selenggarakan sebagai media untuk menguatkan koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama dalam rangka tentunya menjaga akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, walaupun dilaksanakan secara daring, insya Allah pelaksanaan, uh, pelaksanaan rakor uh, kali ini dapat uh, dilaksanakan dengan baik tanpa mengurangi kualitas, substansi, dan tujuan yang ingin dicapai. Agar kita semua senantiasa tetap dapat berkontribusi dalam peningkatan pengelolaan kas dan rekening yang tentunya kita harapkan bisa semakin akuntabel. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengolahan kas dan rekening satuan kerja dan upaya dalam menindaklanjuti temuan BPK dan atas LKPP tahun 2021. Selain itu juga memastikan bahwa tentu harapan kita temuan di tahun 2021 ini tidak berulang di tahun 2022 dan selanjutnya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang uh, saya banggakan, pengelolaan keuangan negara pada tiga tahun terakhir sangat dinamis, terdampak signifikan karena pandemi COVID-19 dan tentunya tantangan geopolitik yang dampaknya terhadap PBN sangat jelas dan agak sulit juga dihindari. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tentunya berkomitmen dan berupaya terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk memastikan APBN sudah bekerja sebagai instrumen keuangan negara sesuai fungsinya, baik untuk mendukung alokasi, distribusi, stabilisasi maupun mendukung reformasi dan transformasi ekonomi. Reformasi struktural dan tentunya terus mendorong ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang semakin tangguh dan maju kinerja APBN memberikan secara harapan untuk perekonomian nasional. Lembaga seperti IMF melihat bahwa prospek ekonomi Indonesia masih cukup baik dan bahkan menjadi terang di tengah kondisi global yang memburuk. itu harus kita syukuri dan juga windfall profit dari kenaikan harga komoditas utama ekspor Indonesia bermanfaat untuk memberikan bantalan subsidi terhadap pengaruh global ke dalam negeri juga itu patut kita syukuri kolaborasi internal maupun eksternal tentunya sangat uh, diperlukan ya agar berbagai program pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran dan tentunya terjaga akuntabilitasnya untuk itu kami meminta seluruh dukungan pemerintah lembaga agar aspek good governance dalam pasal apbn benar-benar dapat dijalankan. Kita kawal bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di tengah masa pandemi yang dimana kita setelah bekerja keras, misalkan LKPP, laporan keuangan BUN, laporan uh, keuangan Kementerian Lembaga pada tahun 2001, selanjutnya BPK telah menyampaikan opini atas LKPP dan LKBUN tahun 2001, dengan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Terima kasih ini dukungan semuanya. Sedangkan untuk LKL terdapat 84 kepentingan lembaga yang memperoleh predikat WTP dan masih ada empat dengan predikat WDP. Jadi, saya selaku uh, Direktur Pengawas Negara mengucapkan selamat apresiasi yang setinggi-tingginya pada lembaga yang telah mendapatkan opini terbaik dari BPK. Terkait uh, penyusunan LKPP tahun 2021, secara umum masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan tulang. Walaupun tadi sampaikan oleh Pak Made, nilainya semakin mengecil ya, ya, sebagai satu oton yang baik untuk kita semua. Pada 34 kementerian lembaga masih ada temuan sebesar 44,76 miliar ya. Temuan dimaksud berupa saldo kas yang terlambat belum distorkan kas negara kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisiknya dan juga penguapan kas tunai dan rekening yang tidak tertib. Tentunya temuan terkait penguapan kas dan rekening tersebut perlu mendapat perhatian kita bersama, baik punya kami di Kementerian Keuangan dan juga dukungan Bapak dan Ibu sekalian di dan lembaga. Harapan kita bersama agar uh, temuan tersebut dapat ditindaklanjuti dan memastikan tidak terjadi ya terulang di tahun-tahun mendatang. -tahun Dalam upaya tersebut, Kementerian Keuangan tentunya merespon dan menyusun langkah-langkah strategis sebagaimana kami telah menyampaikan uh, surat Menteri Keuangan nomor 40 ya, tahun 2022 yang tentunya menegaskan kepada Kementerian Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dan pemantauan atas ketertiban penyajian dan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku meningkatkan ketertiban pengelolaan dan pengendalian terhadap rekening pemerintah lingkup Kementerian Legal Lembaga jadi mohon uh, rekening dilihat dipantau dan tentunya memastikan seluruh rekening pemerintah mendapat persetujuan kuasa bun ya kuasa bun pusat dan daerah dan tidak ada penggunaan rekening pribadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Upaya modernisasi kas negara adalah satu ya tujuan bersama lah mengembangkan cashless government melalui konsep ini seluruh transaksi pemerintah diarahkan untuk seminimal mungkin menggunakan uang fisik ya harus semakin minim dan secara gradual mulai beralih dari sistem pembayaran manual menjadi semakin digital untuk mencapai hal tersebut, tentunya kami juga telah melaksanakan upaya resursasi rekening pengeluaran dari giro ke rekening virtual atau tersebut virtual akun yang tidak hanya mengubah jenis rekening, namun juga mengubah tata cara pengelolaan kas dan rekening oleh bendahara yang kita harapkan menuju budaya non-tunai. Rekening virtual pengeluaran saat ini berjumlah sekitar di 20.539 rekening yang tentunya kami bekali juga dengan fasilitas kartu debit, cash management system atau CMS, dan penggunaan dashboard rekening. Itunya untuk memudahkan Bapak-Bapak sekalian memantau menggunakan rekening dimaksud. Penggunaan CMS dimaksud akan semakin memudahkan bendahara dalam bertransaksi kapanpun, dimanapun, sehingga penyaluran dana PBN melalui bendahara dapat segera diterima oleh penerima yang berhak. Namun demikian, dari pantauan kami, fasilitas CMS pada rekening virtual dari si penggunanya relatif masih rendah, walaupun ada pergerakan, tapi masih kita anggap rendah. Baru digunakan sekitar 6.676 rekening, atau di kisaran 32 persen tentunya ya kita presi capai ini tapi juga untuk semakin baik memerlukan dukungan Bapak dan Ibu dari Kementerian Lembaga untuk terus mendorong dan harapannya itu kalau yang di pusatnya menjadi role model bagi unit di bawahnya dalam menggiatkan transaksi non tunai. Tentunya modernisasi di ini juga tidak berjalan sendiri. Jadi kami juga mendorong membangun ekosistem yang menunjang Kegiatan tersebut, di tahun 2019, pemerintah mencoba mengembangkan platform marketplace yang kami namakan DJP (Digital Payment). Platform e-commerce tersebut tentunya merupakan adaptasi dari marketplace modern yang ada, dengan beberapa penyesuaian agar tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di keuangan negara. Platform ini juga bisa menjadi harapan bagi UMKM untuk berkembang. Jadi perlu kan kita semua untuk mendukung UMKM dan di mana harapan kita UMKM juga memiliki akses kepada penyediaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini di JP telah diimplementasikan pada 8.123 satker. Terima kasih dukungan Bapak sekalian. Uh, share global meningkat dan transaksi sudah di 44,97 miliar ya. Dan uh, tentunya memberikan kemudahan mitranya tadi ada 2.986 vendors. Perlukan semua menambah vendorsnya, menambah transaksinya sebagai komitmen kita bersama. Dalam rangka pencatatan transaksi dan pembukuan, tentunya dengan penerapan sakti sistem aplikasi tingkat instansi di seluruh kementerian lembaga yang mengintegrasikan seluruh modul pengolahan keuangan. Kita harapkan semakin memudahkan bagi bendahara melakukan pencatatan termasuk juga memonitor ya melalui monsakti yang dapat diakses oleh pimpinan satuan kerja dan aparat pengawas internal pemerintah. Ini memang mandat dari BPK juga agar APIP semakin berperan ya Uh, sehingga uh, sebagai bagian dari sistem deteksi dini yang mendorong pengolahan kas bendahara menjadi semakin akuntabel dan transparan. Dan yang tidak menjadi kalah pentingnya tentunya dukungan jajaran kami terima kasih pada rekan-rekan uh, kepala kantor wilayah DGPB dan kepala KPPN yang terus mensosiasikan dan mengingatkan terkait pengolahan kas dan rekening kepada mitra kerjanya di masing-masing wilayah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, agar pengolahan kas dan rekening semakin akutable, tentunya eh, membutuhkan persamaan persepsi dan saling koordinasi. Inilah mengapa rapor pada kali ini kita lakukan, yang tentunya merupakan upaya bersama untuk terus berkomunikasi berbagai kebijakan dari Kementerian Keuangan agar implementasinya di Kementerian Lembaga dapat berjalan baik sesuai dengan harapan. Tentunya kami juga membuka ruang untuk masukan-masukan untuk perbaikan ke depan. Kepada semua peserta, saya ucapkan selamat mengikuti rakor pada hari ini yang dilaksanakan secara daring. Silakan kita saling berbagi dan berdiskusi untuk menyamakan persepsi. Tentunya dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat dalam polangkas dan rekening di tahun 2022 dan juga di tahun-tahun ke depan. Dengan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, rapat koordinasi teknis peningkatan akuntabilitas pengolahan kas dan rekening tahun 2022, saya nyatakan resmi dibuka. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita dalam berkaya untuk Indonesia semakin maju ke depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Nur Faisal Ahmad, atas sambutan yang telah disampaikan sekaligus membuka kegiatan Rakortek hari ini. Selanjutnya, mohon izin Bapak Ibu, sebelum melangkah ke agenda kegiatan berikutnya, mohon kesediaan Bapak Ibu Hadirin untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Selanjutnya, mari Bapak Ibu persiapkan pose handal terbaik Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kami akan menghitung mundur lima hitungan untuk pengambilan foto. Lima, empat, tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin. Mohon izin yang terhormat kepada Bapak Direktur, apabila memiliki agenda lain, kami persilakan untuk dapat meneruskan kegiatannya. Terima kasih, Mbak Kanila. Semoga, semoga apa semuanya lancar ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melangkah ke acara inti yang pertama, yaitu pemaparan materi mengenai pengelolaan kas bendahara. Materi akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara, Bapak Yosi Rizal Adianto. Sekilas akan kami bacakan profil beliau. Bapak Yosi Rizal Adianto lahir di Malang tanggal 9 Agustus tahun 1983 dan memiliki pendidikan terakhir Magister Manajemen Universitas Gajah Mada. Kemudian pada tahun 2016 hingga 2019, Beliau menjadi kepala seksi kepatuhan internal Kanwil DJPB Provinsi Maluku Utara. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai kepala seksi pembinaan pertanggungjawaban bendahara pada subdit manajemen rekening lainnya dan pembinaan direktorat pengelolaan kas negara DJPB dari tahun 2019 hingga saat ini. Baik, selanjutnya kepada Bapak Yosi, waktu yang dialokasikan 25 menit kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kanila. Yang terhormat Bapak Direktur Pengelolaan Kas Negara, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Biro Keuangan Kementerian Lembaga atau yang mewakili Bapak Ibu dari perwakilan Kanwil DJPB dan juga KPPN seluruh Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari perbankan dari Bank BRI dan juga Bank Mandiri serta Bapak Ibu hadirin peserta rakortek yang berbahagia Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mungkin izin kami menyampaikan materi yang pertama terkait dengan pengelolaan kas dan modernisasi transaksi bendara yang merupakan salah satu bagian dari materi pada kegiatan RAKORTEK pada pagi hari ini. Untuk slide-nya apakah sudah tertampil, Mbak Kanila? Ya, oke. Okay. Mungkin terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama mungkin terkait dengan uh, latar belakang dan dasar hukum. Kemudian juga kita akan melakukan overview terkait dengan temuan BPK dan juga bagaimana asas umum pengelolaan kas di Bendahara. Kemudian juga kami akan sampaikan juga beberapa hal, khususnya terkait dengan uh, ketentuan di akhir tahun yang perlu menjadi perhatian Bapak-Ibu di Satker. Dan juga bagaimana kita terkait dengan penguatan budaya non-tunai serta mungkin di bagian terakhir nanti kita akan tampilkan bagaimana kita upaya kita bersama untuk meminimalkan temuan terkait dengan pengelolaan kas. Yang pertama mungkin terkait dengan latar belakang Bapak Ibu, terkait dengan yang tadi juga sudah disampaikan Bapak Direktur, bahwa terkait dengan pengelolaan kas oleh bendahara ini yang ada di satuan kerja memang selalu menjadi temuan berulang pada tiga tahun terakhir. Jadi mungkin menjadi PR bersama meskipun tadi juga eh, disampaikan bahwa nilainya memang semakin uh, menurun, namun memang ini masih perlu upaya bersama untuk kita uh, minimalkan atau bahkan kita nihilkan. Kemudian juga bagaimana kita melihat bahwa terkait dengan pembayaran dengan mekanisme UP ini memang cukup besar, Bapak Ibu, dari uh, di dua tahun terakhir, khususnya di 2021, sekitar 92,7 triliun untuk SP2 DUP dan DUP-nya untuk 2022 ada sekitar 62,8 triliun mungkin masih akan terus uh, bertambah seiring dengan uh, menjelang akhir tahun kemudian juga dari sisi outstanding UP Bapak Ibu jadi kami juga memonitor pergerakan dari outstanding UP DUP yang ada di seluruh uh, KL jadi rata-rata ada sekitar 8 sampai 10 triliun bahkan di menjelang akhir tahun nilainya bisa sampai sekitar 14 triliun. Nah, ini memang menjadi uh, perlu perhatian Bapak Ibu ya karena memang UP ini menjadi uh, wilayahnya bendahara untuk melakukan uh, transaksinya. Dan juga bagaimana belum optimalnya budaya non tunai tadi juga sudah disampaikan Bapak Direktur dari sekitar 21.000 rekening seiring dengan migrasi dari rekening giro ke rekening virtual yang telah dilengkapi dengan fasilitas uh, non tunai memang belum begitu optimal penggunaannya nah ini nanti mungkin kita bersama-sama akan kita uh, sampaikan beberapa manfaat terkait dengan transaksi non tunai yang ada di uh, satuan kerja di lingkup Kementerian Lembaga terkait dengan dasar hukum Bapak Ibu mungkin dapat kami uh, refresh sejenak terkait dengan peraturan kedudukan dan tanggung jawab bendahara diatur di PMK 162 tahun 2013 bagaimana diubah di PMK 230 tahun 2016 dan juga bagaimana kita uh, tetap berpedoman di PMK 190 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN sebagaimana diubah di PMK 178 tahun 2018 serta terkait dengan petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada saat kepengelolaan APBN ini terkait dengan verifikasi LPG bendahara diatur di Perdirjen 3 tahun 2014 bagaimana diubah eh, pada Perdirjen 27 tahun 2019 serta juga bagaimana kita merespon terkait dengan Perdirjen langkah-langkah akhir tahun yaitu di Perdirjen nomor 8 tahun 2022. Izin menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan eh, temuan BPK atas laporan keuangan di 2021 bahwa BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada LKPP tahun 2021 namun memang masih terdapat temuan berulang Bapak Ibu pada Kementerian Lembaga terkait dengan pengelolaan kas darah dan rekening ini, ini nilainya sekitar di 2020 ada sekitar 259 miliar ya bersyukur di 2021 kemarin nilainya Turun cukup signifikan menjadi sekitar 44 miliar, dan harapan kita bersama di 2022 ini semakin minimal, atau bahkan eh, nihil temuan terkait dengan pengelolaan kas dan eh, di bendahara dan juga rekening. Terkait dengan permasalahan ini, permasalahan antara lain terkait dengan penggunaan rekening pribadi, kemudian adanya kas yang terlambat atau belum ke kas negara, kemudian adanya saldo kas di neraca yang tidak didukung keberadaan fisik kas, kemudian pengelolaan kas tunai yang melebihi ketentuan dan juga beberapa permasalahan kas signifikan lainnya dari uh, identifikasi yang kami lakukan permasalahan yang terjadi tersebut di, dikarenakan dari empat akar masalah yaitu terkait dengan ketidakpatuhan kemudian belum optimalnya pengawasan di satker kemudian juga belum optimalnya budaya kas serta ketidakpatuhan terkait dengan pengelolaan rekening Apabila kita rinci, Bapak Ibu, dari permasalahan yang terkait kas yang memang sering muncul dan kita coba cermati dari temuan BPK, yang pertama terkait dengan sisa kas yang terlambat atau belum disetor bekas negara ini biasanya dikontribusi yang paling banyak dari sisa kas di BP, dari UPT-UP atau LS negara yang belum atau terlambat disetor. Ini jumlahnya sekitar 10 uh, kejadian. Jadi ini memang menjadi Kejadian yang paling banyak terkait dengan sisa kas terlambat ini biasanya di akhir tahun, bapak ibu, ada bendahara yang lalai tidak menyetorkan eh, sisa UP atau TUP-nya di akhir tahun sehingga ini menjadi temuan BPK. Dan juga masih terdapat juga pajak yang belum disetor, bapak ibu. Eh, ada sekitar lima kejadian yang merupakan eh, di mana penyetoran pajak ini menjadi kewajiban bendahara. Namun memang ada beberapa kejadian bahwa penyetoran pajak ini belum disetor oleh bendahara. Kemudian juga terkait dengan saldo kas di neraca, ini juga adanya saldo kas minus, kemudian juga kesalahan penggunaan TUP maupun adanya selisih saldo. Kemudian untuk permasalahan signifikan lainnya, Bapak/Ibu terkait dengan adanya pembukuan yang dikarenakan tidak tertibnya pencatatan, ini memang menjadi kontributor terbesarnya, yaitu ada sekitar 14 kejadian dan juga penggunaan kas yang tidak sesuai ketentuan atau tidak semestinya ada sekitar 9 kejadian. Kemudian juga adanya rekening pribadi yang belum ada izin kuasa bun ini juga ternyata masih menjadi temuan di tahun 2021 yang perlu menjadi perhatian bersama. Selanjutnya kami di Direktorat Pengelolaan Kas Negara Bapak Ibu juga untuk memperkuat uh, analisa kami terkait dengan temuan yang disampaikan oleh BPK kami juga uh, mengadakan survei pengelolaan kas bendahara kepada sekitar 6.490 bendahara atau sekitar 25% dari populasi bendahara di seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi concern kami terkait dengan uh, bagaimana kami mencoba mengukur bagaimana uh, penggunaan transaksi non-tunai dan juga bagaimana uh, kepatuhan dari bendahara terkait dengan proses bisnis yang ada di bendahara. Terkait dengan transaksi non-tunai, kami uh, menanyakan dalam survei tersebut apakah terkait dengan penggunaan CMS ternyata dari 6.400 responden ada sekitar 58 persen bapak ibu daerah yang memang belum pernah menggunakan transaksi CMS ini dan ada sekitar 16 persen yang sudah menggunakan meskipun dari jumlah transaksinya relatif tidak terlalu sering yaitu kurang dari 10 transaksi kemudian untuk yang rutin atau transaksinya lebih dari 10 kali ada sekitar 26 persen Kemudian juga dari sisi kepatuhan terkait dengan proses bisnis kami juga eh, mengkonfirmasi ke bendahara terkait dengan apakah pernah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sebelum menerima SPBE eh, memang paling banyak eh, menjawab tidak pernah artinya sudah sesuai dengan ketentuan namun memang masih terjadi ada beberapa eh, bendahara yang memang masih melakukan pembayaran kepada pihak ketiga ini sebelum eh, memperoleh SPBE dari K ada sekitar delapan persen untuk kategori sering dan juga kadang-kadang sekitar 19 persen. Dan juga bagaimana kami mencoba melihat bagaimana berapa lama penyetoran pajak yang dipungut ke kas negara dilakukan. Rata-rata H plus 1, Bapak-Ibu, di Bendahara ini mungkin juga kita perlu apresiasi. Bahkan ada yang di akhir hari kerja sekitar 14 persen, namun ada juga yang masih distorkannya, baik mingguan atau bulanan, di angka 24 persen dan juga 22 persen. Kemudian juga bagaimana terkait dengan pengendalian internal di satuan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan kas, apakah KPA melakukan atau PPK melakukan pemeriksaan fisik kas minimal sekali dalam sebulan, ini 62 persen menjawabnya bahwa pemeriksaan kas selalu dilakukan ada sekitar 62 persen, namun ada juga yang memang eh, masih kadang-kadang yaitu 14 persen dan juga tidak pernah sekitar 3 persen. Nah dari hasil survei ini memang mem memperkuat ya Bapak-Ibu ya temuan eh, oleh PPK terkait dengan permasalahan pengelolaan kas satker bahwa memang masih terdapat kepatuhan dalam pengelolaan kas serta memang belum eh, optimalnya penggunaan transaksi eh, non tunai. Dapat kami uh, sampaikan, Bapak Ibu secara umum dan garis besar terkait dengan asas umum pengelolaan kas bendahara ada empat hal utama yang mungkin perlu menjadi perhatian Bapak Ibu oleh Bapak Ibu di Satuan Kerja. Yang pertama terkait dengan uh, penatausahaan kas, bagaimana bendahara harus menata usahakan seluruh uang yang dikelolanya termasuk dalam rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara. Jadi meskipun di SATKER itu uh, ada rekening RPL itu semua juga perlu ditatausahakan khusus untuk RPL cukup dilaporkan saldonya kepada bendahara sehingga bendahara dapat menyajikan di LPG bendaharanya. Kemudian juga wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya yang telah mendapatkan persetujuan dari kosabun atau KPPN dan dilarang menggunakan rekening pribadi. Nah ini memang eh, seperti yang kami sampaikan di slide sebelumnya masih seringkali menjadi temuan bahwa masih ada rekening-rekening yang dibuka tanpa ada persetujuan dari BUN dan juga masih menggunakan rekening pribadi dalam rangka pelaksanaan APBN. Dan yang kedua terkait dengan pembukuan bendahara. Kewajiban bendahara adalah menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya atas dasar dokumen sumber dan juga menata usahakan dokumen sumber terkait. Untuk saat ini pembukuan dilakukan dengan aplikasi sakti yang memang mengintegrasikan seluruh modul yang ada di satuan kerja sehingga ini semakin memudahkan dalam pencatatannya. Kemudian juga bagaimana pemeriksaan kas ini dilakukan. Jadi kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu di KPA atau PPK di satuan kerja untuk menunaikan kewajibannya dalam hal melakukan pemeriksaan kas pendahara paling sedikit satu bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. Dalam hal terdapat lebih dari satu PPK untuk satu bendahara, maka kegiatan pemeriksaan kas ini dapat dilakukan oleh PPK koordinator. Nah ini memang masih menjadi PR Bapak Ibu ya, di mana kita temuan-temuan eh, yang terkait pemeriksaan kas ini memang seringkali tidak dijalankan. Nah ini kami mohon bantuannya minimal satu kali dalam sebulan ini bisa dijalankan. Kenapa ini penting? Karena saat kita melakukan pemeriksaan kas itu sesuai dengan ketentuan minimal satu kali dalam sebulan, maka... Eh, terkait dengan kas yang ada di bendahara itu dapat kita mitigasi lebih awal ya Bapak Ibu ya karena beberapa temuan itu ternyata saat ditelusuri lebih lanjut ini karena tidak ada pemeriksaan kas oleh pejabat di atas bendahara. Jadi ini memang menjadi semacam hal yang penting untuk dilakukan sehingga pengelolaan kas bendahara ini dapat kita jaga akuntabilitasnya. Selanjutnya Pendahara wajib menyusun LPG bendahara yang dilakukan secara bulanan, bapak ibu, yang disusun berdasarkan buku kas umum dan juga buku-buku pembantu. Ini seperti yang lazimnya, bapak ibu sampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, menggunakan ADK dan juga soft copy ataupun hard copy dengan sarana tersepat. Kemudian terkait dengan ketentuan pada akhir tahun, bapak ibu dapat kami uh, sampaikan juga terkait dengan penyetoran sisa UP, TUP tunai, bandara pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN untuk memastikan berapa yang UP atau TUP yang masih sisa yang perlu distorkan dan juga eh, harus mencantorkan sisa dananya paling lambat tanggal 30 Desember. Kemudian juga bendahara pengeluaran menyampaikan fotokopi bukti penerimaan negara yang disahkan oleh KPA ke KPPN. Atas LPJ ini seperti yang diatur di Perdirjen nomor 27 tahun 2019, diatur dilampiri dengan daftar rincian saldo rekening, kemudian juga adanya berita acara pemeriksaan kas, adanya rekening koran, kemudian juga konfirmasi penerimaan negara. Dan ini disampaikan khusus untuk akhir tahun 2022, disampaikan tiga hari sebelum eh, tanggal batas akhir rekon antara KPPN dan PA Dan terkait dengan LPG Bendahara Pengeluaran Pembantu eh, disampaikan oleh Bendahara pengeluaran pembantu kepada bendahara pengeluaran dilampiri dengan rekening koran. Untuk timelinenya, Bapak Ibu disampaikan eh, dari SATKER KPPN ini batas akhirnya sekitar di tanggal 19 Januari 2023. Nanti selanjutnya rekan-rekan kami di KPPN secara hierarki akan menyampaikan LPC rekap LPC dari SATKER kepada Kanwil dan juga kepada Direktorat Angkas Negara. terkait dengan penguatan budaya non tunai Bapak Ibu dapat juga kami sampaikan secara umum bahwa terkait dengan pengembangan budaya non tunai ini diawali di 2014 adanya gerakan nasional non tunai yang dicanangkan oleh Bank Indonesia kemudian di juga ditindaklanjuti melalui terbitnya Inpres nomor 10 tahun 2016 terkait dengan uh, upaya untuk mendorong transaksi cashless di pemerintahan. Ini juga direspon oleh Kementerian Keuangan melalui penerbitan PMK 230 tahun 2016 yang mengatur salah satunya terkait dengan pendapatan rekening bendahara melalui internet banking. Kemudian juga di 2019 kita juga bersama-sama mengimplementasikan kartu kredit pemerintah yang diatur di PMK 196 tahun 2018 yang dilaksanakan secara resmi sejak 1 Juli 2019. Kemudian juga di tahun 2020 sampai dengan 2021 bagaimana kita secara masif, Bapak Ibu, kita melaksanakan restrukturisasi rekening dan juga implementasi DGP. Kami juga sudah melakukan restrukturisasi pada sekitar 22 ribu rekening pengeluaran dengan fasilitas cash management system, kartu debit serta bagaimana kita mengembangkan DGP di seluruh kementerian atau lembaga. Di 2022, Bapak-Ibu dapat kami sampaikan juga dalam mendukung upaya non-tunai ini juga Uh, telah dilaunching uh, KKPD atau kartu kredit pemerintah domestik dan kiuris dalam rangka mendukung belanja KL dan Pemda oleh Bapak Presiden dan juga Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Kemudian juga telah terbit impres nomor 2 tahun 2022 yang uh, mengamanatkan terkait dengan pengandaan yang akan dialihkan ke secara elektronik paling lambat tahun 2023 nah ini semua memang perlu menjadi perhatian dan juga kita antisipasi bersama bagaimana kita membiasakan diri untuk menggunakan transaksi non tunai ini sehingga apa perkembangan teknologi ini dapat benar-benar kita optimalkan manfaatnya terkait dengan modernisasi sistem pembayaran bapak ibu dapat kami sampaikan dari sebelumnya di mode metode transaksi yang awalnya masih tunai maka di saat ini kita sudah harus membiasakan diri menggunakan transaksi non tunai dengan cara pendapatannya yang dulu Bapak Ibu bendahara harus selalu menyiapkan cek atau bilet biru maka saat ini Bapak Ibu sudah bisa bertransaksi menggunakan internet banking atau CMS menggunakan kartu debit maupun kartu kredit pemerintah meskipun juga masih bisa melakukan penarikan tunai melalui teller dengan surat perintah pendapatan rekening kemudian juga dari sisi pelaporan atau pertanggungjawaban bapak ibu yang sebelumnya harus melaporkan uh, secara paper based maka saat ini semua uh, reporting tadi sudah diminimalkan untuk uh, terkait dengan paper base tadi maka diarahkan untuk digital reporting itu sebabnya di konsep dashboard rekening yang ada di VA pengeluaran ini uh, sepenuhnya dapat bapak ibu akses dan dapat disampaikan laporannya secara sistem. Kemudian juga dari sistem informasi yang sebelumnya masih offline, ini maka saat ini semuanya sudah terintegrasi sehingga bapak ibu di satuan kerja sudah bisa terhubung di um, ekosistem marketplace yang terhubung dengan uh, DGP dengan metode pembayaran melalui CMS maupun melalui kartu kredit pemerintah. Untuk mekanisme transaksinya, bapak ibu dari bendahara pengeluaran uh, beberapa yang memang menjadi tugasnya yaitu antara lain uang persediaan, kemudian LS bendahara, kemudian terkait dengan potongan pajak dan uang lainnya ini semua dikelola oleh bendahara pengeluaran melalui sarana pembayarannya, ini melalui CMS atau VA, CMS pada VA, kemudian melalui KKP KKP domestik ini sedang dirancang peraturan pelaksanaannya oleh teman-teman di Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan juga selain nontonnya tadi juga masih disediakan opsi untuk tunai untuk CMS dan KKP ini menjadi salah satu beberapa opsi terkait dengan pembayaran yang ada di DGP yang nantinya akan diteruskan ke penyedia atau barang dan jasa, sedangkan untuk metode transaksi semua ini dapat digunakan baik untuk pembayaran ke penyedia barang jasa untuk penyetoran kas negara maupun penyaluran ke penerima hak dalam hal ini pegawai terkait dengan CMS Bapak Ibu mungkin dapat sekilas kami sampaikan sesuai di PMK 183 tahun 2019 terkait dengan pengeluaran rekening pengeluaran milik Kementerian Lembaga CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo kemudian transfer antar rekening pembayaran penerimaan negara dan utilitas maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time online. Nah ini CMS ini diibaratkan sebagai internet banking Bapak Ibu yang biasanya Bapak-Ibu gunakan dalam rangka transaksi pribadi. Kemudian CMS ini merupakan fitur wajib yang disediakan oleh perbankan dari pembukaan VA pengeluaran, jadi sudah bukan opsional lagi seperti halnya di rekening jiru pengeluaran di masa lalu. Saat ini seluruh rekening VA pengeluaran yang Bapak-Ibu gunakan sudah dibekali dengan fasilitas CMS yang memang wajib disediakan oleh perbankan. Kemudian juga CMS ini bersama dengan kartu debit dan juga KKP mendorong bagaimana kita uh, mendorong terkait dengan cashless Society, khususnya di lingkup pemerintahan. Terkait dengan manfaatnya, ada beberapa manfaat yang mungkin perlu kita sama-sama uh, optimalkan, yaitu terkait dengan monitoring mutasi transaksi dan saldo rekening. Kemudian, juga bagaimana kita bisa mencetak rekening koran di fasilitas CMS tersebut. Kemudian, juga yang tidak kalah penting adalah transfer dana atau pembayaran ke rekening penerima, dan ini sangat bermanfaat sekali saat di masa pandemi di mana ada pembatasan pembatasan terkait dengan kegiatan di luar maka pelaksanaan APBN tetap dapat berjalan saat pendahara sudah menggunakan fasilitas CMS ini sehingga bendahara masih bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga tidak kalah penting juga juga terkait dengan penyetoran pajak atau PNBP melalui MPNG3 ini yang juga bisa dilakukan melalui fasilitas CMS serta pembayaran langganan daya dan jasa yang memang menjadi pengeluaran rutin dari satuan kerja. Terkait dengan persentase penggunaan CMS, Bapak Ibu dapat kami sampaikan dari sekitar 21.500 rekening, baru sekitar 31 persen yang memang sudah menggunakan transaksi CMS di VA-nya. Jadi ada sekitar 6.600 rekening. Ini data perbankan sampai dengan September 2022. Ini kami coba mintakan dari perbankan yang sudah menggunakan CMS minimal sekali, yaitu untuk pemindah pukuan, bukan hanya cek saldo ini, jumlahnya sekitar 6.600. Ini yang sudah menggunakan, dan hasil monitoringnya pun juga sudah kami sampaikan melalui surat direktur pengangkasa negara kepada seluruh biro keuangan, melalui S469. Dalam hal nanti, Bapak Ibu memerlukan data detailnya, mungkin bisa melihat di link yang sudah kami sampaikan juga. Secara umum, terkait dengan uh, penggunaan CMS ini, khususnya di KL yang jumlah VA-nya kurang dari 100, uh, di Kementerian Kominfo dari sekitar 98 VA, ini ada sekitar uh, 50 VA yang sudah menggunakan uh, CMS-nya atau sekitar 51 persen, kemudian di Kemenpora dari sekitar 86 uh, VA baru sekitar 19 VA yang sudah menggunakan CMS-nya dan juga di BKKBN dari sekitar 82 VA baru sekitar 12 VA yang sudah menggunakan CMS-nya. Sedangkan untuk KL dengan jumlah VA lebih dari 100 paling banyak ada di Kementerian Agama dari sekitar 5.700 VA untuk VA yang sudah melakukan transaksi menggunakan CMS ini ada sekitar 2016 atau sekitar 35 persen, kemudian di Mahkamah Agung dari 1.843 VA ada sekitar 516 yang sudah menggunakan CMS dari Polri dari 1.800 ada sekitar 309 yang sudah menggunakan VA. Nah ini memang masih relatif rendah, Bapak Ibu penggunaannya ada sekitar 31 persen dan pastinya kita perlu lihat bersama-sama terkait dengan penyebab masih rendahnya penggunaan CMS ini, antara lain yang pertama, masih kurangnya pemahaman teknis penggunaan dan manfaat CMS, kemudian masih nyaman dan terbiasanya menggunakan uang tunai, serta masih adanya kekhawatiran bendahara terkait dengan kejahatan di cyber. Kemudian juga beberapa hal yang kami terima dari Bapak Ibu di Satker ternyata memang ada yang memang user CMS-nya belum diterima atau belum diaktifasi. Nah ini semua memang butuh dukungan Bapak Ibu di Biro Keuangan maupun Bapak Ibu di Perbankan dan juga rekan-rekan kami di KPPN maupun Kanwil untuk kita bersama-sama mengawal ini sehingga uh, utilisasi CMS ini dapat terus kita tingkatkan. Dan juga kita perlu lihat upaya-upaya apa yang memang perlu kita lakukan dalam rangka meminimalisasi temuan pengelolaan kas dan penguatan budaya non-tunai ini memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Bapak-Ibu di Kementerian Lembaga maupun di KPPN sebagai mitra satker di Eselon 1 ataupun Biro keuangan mungkin dapat kami sampaikan, kami mohon bantuannya untuk secara berkala melakukan monitoring atas pengelolaan kas pada unit di bawahnya melalui aplikasi yang disediakan, kemudian monitoring transaksi non tunai, satker dan saldo rekening ini juga dapat dimonitor Bapak Ibu melalui dashboard bank yang nantinya mungkin akan didemokan oleh Bapak Ibu dari perbankan kemudian juga menjadi role model atas penggunaan transaksi non tunai karena ini penting sekali saat di instansi pusatnya sudah bisa menjadi role model maka harapannya ini akan dapat diikuti oleh unit-unit unit vertikal di bawahnya dan juga bagaimana memberikan pemahaman kepada satker lingkup organisasinya mengenai keunggulan dan manfaat transaksi non tunai melalui berbagai media. Ini juga menjadi perlu menjadi perhatian karena ternyata beberapa satker alasan belum menggunakan CMS ini karena mereka belum memahami terkait dengan keunggulan dan manfaat dari transaksi non tunai ini. Itu sebabnya kami mohon bantuan dari Bapak Ibu di Biro Keuangan untuk bersama-sama kami juga dan teman-teman kami di Kanwil maupun KPPN untuk kita meningkatkan pemahaman satker terkait dengan transaksi non tunai. Kemudian terkait dengan di satker mungkin juga perlu diingatkan terkait dengan untuk mencetorkan sisa uang negara pada akhir tahun sesuai ketentuan yang berlaku dan juga menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dengan fasilitas di Sakti saya rasa ini juga sudah tidak menjadi isu lagi karena semua transaksi sudah bisa dipekam di Sakti. Kemudian juga bagaimana Bapak Ibu di Satker untuk secara rutin melakukan pemeriksaan kas bendahara oleh KPA atau PPK dan juga kami sudah menyusun petunjuk teknis bendahara di dan juga sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu di Biro Keuangan melalui surat S520. Kemudian nantinya juga kami mohon bantuannya di Satker untuk mengutamakan pembayaran menggunakan transaksi non tunai. Terkait dengan IJEN ataupun APIP juga seperti arahan Bapak Direktur tadi dan juga rekomendasi BPK, maka ini juga kami fasilitasi terkait dengan uh, user APIP pada aplikasi Monsakti yang dapat melakukan uh, deteksi dini dalam hal terjadi ketidakpatuhan pengelolaan di bendahara. Dan juga tidak kalah penting adalah dukungan rekan-rekan kami di KPPN untuk dapat melakukan uh, mengawal terkait dengan pelaksanaan kas di bendahara ini kami juga sudah menyampaikan pedoman teknis bendahara melalui ND 1585 dan juga secara rutin Bapak Ibu di KPPN sudah melakukan validasi LPG bendahara pada aplikasi Sprint dan juga monitoring saldo juga sudah bisa dilakukan oleh teman-teman KPPN melalui dashboard bank dan juga di akhir tahun untuk tetap memastikan terkait dengan monitoring UPTUP kemudian kuitansi yang belum dipertanggungjawabkan dan pembukuan lainnya melalui aplikasi Sakti. Mungkin itu Bapak Ibu beberapa hal yang mungkin dapat kita sharing dengan Bapak Ibu semuanya nantinya mungkin kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut terkait dengan isu-isu melanggar -isu bendahara dan juga transaksi bendara. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosi atas materi yang telah disampaikan. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Pak Yosi. terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua mengenai pengelolaan rekening satker. materi akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya milik KL, Bapak Muhammad Irsan Dalil. Berikut profil dari narasumber kedua hari ini. Bapak Muhammad Irsan Dalil lahir di Padang tanggal 20 Juni tahun 1978 dengan pendidikan S2 Magister Akuntansi UI pada tahun 2012. Kemudian beliau bekerja sebagai Kepala Seksi PPA 1 C Kanwil DJPB JPB Provinsi Papua Barat pada tahun 2016 hingga 2018. Kemudian menjadi Kepala Seksi Bank KPPN Mamuju pada tahun 2018 hingga 2021. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi PRLKL di Direktorat TKN dari tahun 2021 hingga sekarang. Baik, selanjutnya kepada Pak Irsan, waktu yang dialokasikan 25 menit, kami persilakan. tes apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Okay. Baik, makasih Mbak Kanila. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengelolaan Kas Negara, Pak Nur Faisal Ahmad. Yang saya hormati Kepala Biro Keuangan atau yang mewakili dari Kementerian Negara dan Lembaga Uh, perwakilan dari Bank BRI dan Bank Mandiri serta rekan-rekan kami dari Kanwil Jenderal Perbendaharaan serta uh, KPPN di seluruh Indonesia. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Mohon izin, pagi ini uh, saya akan menyampaikan terkait uh, pengelolaan rekening milik satker lingkup Kementerian Negara dan lembaga. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengelolaan rekening milik Satker lingkup KL Kementerian Negara dan Lembaga saat ini ada dua dasar hukum yang menaunginya yaitu PMK 182 tahun 2017 dan PMK 183 tahun 2019. PMK 182 ini terkait dengan rekening saat dulunya ini semua rekening yaitu rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya dalam berbentuk giro. Nah, saat ini rekening sudah terbit PMK 183 terkait rekening pengeluaran di mana rekening pengeluaran saat ini kita sudah menggunakan kita restrukturisasi ya. Dengan menggunakan rekening induk dan rekening VA melalui PMK 183 ini. <tuh> pada pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait rekening pengeluaran, penerimaan dan rekening lainnya serta temuan BPK atas laporan keuangan BUN dan KPP yang terkait dengan pengelolaan rekening. Baik, kita masuk pertama terkait rekening pengeluaran sesuai dengan PMK 183 tahun 2019 eh sebagaimana Bapak sudah ketahui ya. Uh, saat ini berdasarkan uh, penertiban rekening pemerintah, modernisasi sistem pembayaran serta menindaklanjuti temuan BPK, kita telah melaksanakan restrukturisasi uh, rekening dan mengembangkan uh, sistem digital kepada belanja pemerintah di mana uh, kondisi saat ini rekening pengeluaran kita jumlah satunya sekitar 19.000 ribu ada rekeningnya sekitar 21 ribuan dan saldo rata-rata sekitar 3 triliunan ya itu kita saat ini sudah kita restrukturisasi. Kemudian rekening penerimaan kita juga melaksanakan uji coba restrukturisasi untuk rekening PA penerimaan ini jumlah satkernya sekitar 1.500an, jumlah rekening sekitar 1.878 dan saldo rata-ratanya sekitar 300an m. Kemudian ada rekening lainnya saat ini jumlah satkernya sekitar 3.900-an dan jumlah rekeningnya kurang lebih 10.000 rekening dengan saldo rata-rata lebih dari 200 T. Nah terhadap tiga rekening ini kita akan melakukan simpli, sebagian sudah kita lakukan simplifikasi rekening satker, kemudian kita digitalisasi rekening tersebut, kemudian kita dorong penggunaan budaya cashless. Di mana langkah-langkah yang kita lakukan kita mulai dengan melakukan merubah rekening giro menjadi rekening virtual. Kemudian kita menggunakan fasilitas CMS, kartu debit, dan dashboard. Kemudian aplikasi Sprint kita gunakan juga untuk pengendalian dan monitoring. Kemudian kita minimalisasi penggunaan uang tunai seluruh transaksi dilakukan secara elektronik, serta uh, semua transaksi kita nantinya tercatat dalam sistem perbankan dan dapat dimonitor oleh teman-teman semua, baik itu di level KL, sampai ke satker-satkernya dan di kami di level bun baik itu di kantor pusat direktur PKN sampai dengan kanwil dan KPPN seperti itu. Ini gambaran umum terkait rekening pemerintah saat ini. Nah, untuk rekening pengeluaran yang saat ini kita sudah lakukan restrukturisasi sebelumnya itu terdapat 24.000 rekening pengeluaran Nah, sekarang jumlah rekening yang dalam bentuk giro itu saat ini tersisa sebesar 781 rekening induk yang masih dalam bentuk giro sebagai rekening konsolidasian. Sedangkan rekening virtualnya itu ada sekitar 21.167.000 rekening yang terkonsolidasi ke dalam 781 rekening tadi. Kemudian monitoringnya, mungkin yang tadi juga sudah disampaikan sama Pak Yosi tadi, bahwa saat ini monitoring itu dulunya sulit dilakukan. Nah sekarang eh, ini bisa dilakukan secara real time. Ini saya yakin dulu, dulu teman-teman di KL, terutama di KL-nya nggak tahu itu berapa sih saldo rekening di satkernya di daerah eh, Aceh misalkan. Nah sekarang dengan ada, ada dashboard, semuanya bisa dimonitoring secara real time. Kemudian reportingnya dulu disampaikan ke kuasa buntu dalam bentuk dokumen fisik. Nah nanti kita sudah sediakan dashboard rekening untuk rekening pengeluaran ini ini nggak perlu lagi disampaikan karena sudah bisa dimonitoring baik itu sama KPPN maupun sama teman-teman di uh, satkernya. Kemudian akuntabilitasnya dulu masih ya, karena rekening rekening giro uh, itu bisa dibuka tanpa izin bun, nah atau rekening liar ya. Nah sekarang dengan adanya rekening induk rekening virtual, jadi rekening di daerah itu satker-satker uh, itu harus membuka rekening terkonsolidasi di dalam induknya. Jadi semua akuntabilitasnya itu bisa kita pertanyaan menjawabkan dengan proses pembukaan yang persetujuan BUN seperti tadi dan terkonsolidasi melalui induk dan VA tadi. Kemudian transaksi bendaharanya dulu masih bentuk konvensional. Nah saat ini kita sudah menyediakan lebih modern dengan menyediakan transaksi yang cashless yaitu dengan menyediakan CMS, kartu debit, dan kartu kredit pemerintah. Nah untuk rekening pengeluaran ini semua rekening di 86 kementerian negara dan lembaga itu telah semuanya sudah menyerahkan VA dan dari 21 ribu rekeningnya sudah migrasi semuanya ke rekening VA ini dan saat ini baru 10 bank umum yang mendukung penerapan VA ini karena tidak semua bank bisa menyesuaikan ya membangun sistem untuk VA ini. Dan hanya 10 bank sampai saat ini hanya baru 10 bank yang bisa melakukannya. Kemudian data terakhir dari kami ini saat ini saldo rata-rata di VA itu saat ini 3,08 triliun. Ini bulan Oktober dan November. Uh, ini Bapak Ibu mungkin terkait ini sudah berapa kali disampaikan ya struktur rekening rekening induk di Kementerian Negara dan Lembaga. Jadi setiap setiap eselon 1 itu diperbolehkan membuka rekening induk lebih dari satu lebih dari satu dan di beberapa bank ya hal ini untuk menaungi satker-satker di bawahnya misalkan eselon 1A punya rekening induk operasional di bank A dan nanti untuk menaungi satker-satker yang di bawahnya yang menggunakan bank A juga jadi terdapat Uh, rekening induk, sama rekening VA dia. Kemudian untuk rekening non operasionalnya juga boleh. Non operasional di bank A tersebut itu maksimal uh, non operasionalnya. Ini sudah ada di beberapa KL seperti kan kayak BNPB, polisian itu punya rekening non operasional. Kemudian uh, di bank B juga boleh membuka pengoperasional operasional untuk menaungi teman-teman di satker satker tersebut yang beda bank misalkan teman-teman di Sumatera dia punya banknya di bank B sedangkan di Jawa punya banknya bank A itu bisa digunakan sama teman-teman S1 nya nah konsekuensinya tentu saja teman-teman S1 ini ini menambah, eh, menambah aktivitas dari teman-teman di S1 padahal ini misalkan di S1 nya rekeningnya menggunakan bank A tapi dia menjadi mengurus rekening induk di bank B karena ada satker di bawahnya yang menggunakan rekening B. Jadi minta tolong nanti teman-teman yang eselon 1 ya punya beberapa rekening induk di bank, walaupun rekening banknya jadi berbeda ya itu konsekuensi dari bahwa kita akan mengkonsolidasikan rekening tersebut pengguna rekening induk harus dilewat melalui eselon 1. Dan nanti sampai ke pembukaan penutupan administrasi rekening tersebut semuanya menggunakan eselon 1. Karena semuanya terpusat, ini proses pembukaan rekening induknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk rekening induk itu semua lewat S1. Jadi, rekening induk ini, walaupun nanti bisa dibuka di beberapa bank, tapi semuanya harus lewat S1. Jadi, teman-teman S1 nanti mengajukan permohonan kepada KPPN mitra S1-nya itu nanti eh, disampaikan ke KPPN Mitra, nanti teman-teman KPPN Mitra S-1 yang itu nanti memvalidasi apakah eh, belum atau sudah ada rekening induk pada bank yang ditunjuk tersebut, kemudian apakah data referensi dari rekening tersebut sudah sesuai apa belum? Nah jika sudah divalidasi sama teman-teman KPPN, nanti teman-teman KPPN akan menyampaikan eh, apakah menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan rekening induk tersebut. Nanti dari surat persetujuan tersebut, teman-teman S1 membawa ke bank umum mitra yang ditunjuknya. Misalkan ke bank A tadi. Nah, nanti dibawa ke sana, buka rekening induk, dan nanti setelah dibuka rekening induk, nanti teman-teman bank akan menyampaikan laporan pembukaan disertai dengan user dashboard rekening induknya dan biasanya kami juga disampaikan kuasa untuk pusat juga disampaikan atas user dashboard tersebut. Nah, setelah dibuka nanti rekeningnya baru bisa uh, digunakan dan dijadikan sebagai induk bagi VA, VA di bawahnya. Itu untuk pembukaan rekening induk. Selanjutnya untuk rekening VA, rekening VA itu dimulai dari uh, saternya. Jadi satker yang ingin membuka rekening VA itu dia harus mengajukan permohonan kepada teman-teman s satu di pusatnya. Kemudian nanti teman-teman ESon -teman satu pusatnya akan menyampaikan proses uh, ke KPPN prosesnya sama. Nah nanti setelah disetujui sama teman-teman KPPN uh, persetujuan itu nanti disampaikan ke bank dari KPPN langsung menyampaikan ke bank. Nah, nanti dari bank itu langsung jika menyetujui pembukaan rekening tersebut itu langsung menyampaikan laporan pembukaan kepada KPPN, kemudian laporan pembukaan juga kepada eselon 1 sedangkan kepada satkernya itu yang dikirimkan adalah laporan pembukaan disertai dengan user CMS, kartu debit dan user dashboard seperti itu. Sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini Uh, untuk penyampaian permohonan dari uh, dari KPA kepada eselon 1 itu sesuai dengan ketentuan di PMK 183 itu di lima hari kerja itu teman-teman eselon -teman 1 harus sudah memberikan jawaban atas uh, permohonan dari uh, kepala satker yang di bawahnya untuk pembukaan PA Kemudian disampaikan ke KPPN nanti KPPN itu juga diberikan waktu lima hari kerja untuk merespon permohonan dari S01 dan kemudian KPPN akan menyampaikan ke bank dan bank dalam waktu sepuluh hari sudah harus melakukan pembukaan rekening tersebut. Ini bapak ibu ini masih sering kami temukan untuk penamaan dan penomoran rekening induk di rekening satker untuk Rekening induk kita namakan awali dengan RKK kemudian singkatan S1 singkatan nama KL kemudian tujuan penggunanya apakah operasional kontingen atau dan siap pakai nanti bisa disesuaikan itu untuk RKK sedangkan untuk rekening induk kita menggunakan 6, 15 sampai 16 digit ya 15-16 digit yaitu 6 digit kode satker kemudian ada satu digit kode jenis rekening dan Tiga digit terakhir itu menggunakan kode nomor urut bendahara 000 biasa bendahara pengeluaran. Sedangkan 010203 itu bendahara pembantunya. Sedangkan lima digit pertama yang warna kuning ini merupakan nomor yang di dari sistem perbankan yang terhubung dengan rekening induknya. Jadi nanti nomor inilah yang menjadi tautan rekening VA tersebut ke Rekening induk seperti itu saat ini, mohon teman-teman di KPPN ya, semua persetujuan pembukaan rekening itu menggunakan eh, penomoran dan penamaan yang sudah disesuaikan dengan eh, ketentuan ini, karena saat ada beberapa waktu lalu kami menemukan eh, pembukaan rekening atau rekeningnya sudah dibuka, tapi penomorannya sesuai dengan format yang kita berikan, tapi tidak ada persetujuan KPPN seperti itu. Kemudian penutupan rekening. Nah, untuk penutupan rekening, rekening induk itu bisa rekening induk dan rekening satker dalam bentuk VA juga bisa dilakukan di direktorat PKN dalam hal pengelolaan kas dan atau penetipan rekening atau dalam hal permintaan pimpinan eselon 1 Sedangkan di kuasa bundi daerah dalam hal ini KPP Mitra eselon 1 ya, KPP Mitra eselon satu itu bisa menutup rekening satkernya itu dalam hal e, untuk penutupan rekening atau permintaan KPA melalui pimpinan dari eselon 01 nya Jadi semua penutupan rekening, baik itu VA maupun rekening induk, semuanya berdasarkan permintaan dari eselon 01 melalui eselon 01 Sedangkan alur penutupan rekeningnya sama bapak ibu seperti pembukaan rekening. Kalau untuk rekening induk itu dilakukan oleh eselon 01 kepada PKN nanti mengacu di format itu 14 ya format halaman 14 PMK 183 itu disampaikan ke PKN kemudian nanti PKN yang akan meneruskan kepada ke, bank dan bank biasanya menutup dalam waktu 10 hari sejak diajukan kemudian sedangkan untuk rekening PE untuk rekening PE itu KPA mengajukan permohonan penutupan ke eselon 1 kemudian nanti dari eselon 1 kembali meneruskan Uh, penutup, permohonan penutupan itu tutup KPN Mitra, Sat, ke KPPN Mitra ke KPPN Mitranya dan sedangkan nanti uh, KPPN Mitra akan menyampaikan meneruskan ke Bank Umum. Nah hal-hal yang harus saat satker yaitu memastikan rekening yang akan ditutup itu sudah bersaldo nihil, kemudian uh, rekening VE-nya sudah ditutup, kemudian melaporkan penutupan rekening ke KPP melalui aplikasi Sprint. Kemudian untuk dokumen yang diupload. Uh, yang diapa itu surat permohonan penutupan rekening dari kuasa bund pusat atau daerah surat penutupan rekening dari bank cetakan rekening koran dengan saldo yang sudah nihil ini saat ini bapak ibu ini aplikasi sprint untuk va ini mudah-mudahan awal awal bulan depan ya saat ini kami lagi deployment sistem di sprint yang bisa mengakomodir penutupan eh, pembukaan maupun penutupan rekening oh, induk dan rekening virtual ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, terkait uh, rekening PA ini pak Ibu walaupun dia rekening virtual tapi uh, fasilitasnya tidak jauh tidak jauh berbeda dengan rekening giro yang saat yang sebelum-sebelumnya sudah Bapak guna, Bapak Ibu gunakan. Jadi kami uh, sudah paket ya sudah paket menyediakan CMS, ATM, edisi dan teller. Jadi uh, di CMS rekening PE bisa digunakan untuk ngecek saldo, transfer antar PE, transfer ke rekening lain, pembayaran pajak ya melalui MPN, kemudian pembayaran utilitas, kemudian melalui ATM jadi sudah disediakan untuk ngecek saldo, tarik tunai maupun transfer. Kemudian juga disediakan edisi ya untuk ngecek saldo maupun transfer. ATM-nya. Kemudian melalui teller untuk hal-hal tertentu juga kita sediakan, tapi untuk ngecek saldo, tarik tunai maupun transfer. Ini Bapak Ibu di dashboard rekening yang sudah disediakan dalam rekening V Bapak Ibu. Ini modelnya, jadi sebenarnya sudah terkonsolidasi sama model Dashboard rekening, jadi dashboard rekening ini bisa digunakan mulai dari sisi kami, baik dari bendahara umum negara, mulai dari pusat, PKN, maupun di daerah, Kanwil DJPB, maupun KPPN Itu bisa memantau saldo di seluruh kementerian negara dan lembaga, kemudian monitoring pengawasan um, rekening tersebut, mulai dari level KL, level satu, dari PA Satker, per Kanwil, dan KPPN kemudian juga dapat memonitor cash-in, cash-out di semua KL-nya. Sedangkan di Kanwil itu juga bisa memantau saldo seluruh rekening yang ada di lingkup wilayah kerjanya, kemudian memonitor pengawasan rekening KL yang ada di wilayahnya, cash-in, cash-out juga bisa teman-teman di Kanwil. Sedangkan di KPPN hanya bisa memonitor, mengawasi rekening PA, Satkar lingkup KPPN, kemudian dapat memonitor juga cash-in, cash-out PA yang ada di bawahnya. Sedangkan untuk level KL, Kementerian Negara dan Lembaga itu dapat memantau saldo s 1 di bawah KL-nya, kemudian memonitoring pengawasan rekening induk dan VA Satker, kemudian juga dapat memonitor cash in, cash out dari Satker tersebut. Sedangkan di s 1 itu bisa memantau transaksi yang dilakukan oleh Satker, Satker yang di bawah eselon 1-nya, kemudian memonitoring limit saldo atau dana dari rekening VA Satker tersebut sedangkan di satker hanya bisa memantau transaksi bendara pengeluaran mereka sendiri serta limit dari saldo atau dana dari satker tersebut. Nah dari dashboard ini ini punyanya BRI dan Mandiri ya. Ini semuanya dapat di download dalam bentuk file Excel maupun dalam bentuk file PDF begitu kira-kira. Nah terkait rekening bendara pengeluaran ini Beberapa isu yang masih tersedia itu, Satker masih menggunakan rekening giro. Masih ada terdapat beberapa Satker menggunakan rekening giro pengeluaran. Kemudian, rekening giro pengeluaran lamanya tidak digunakan, namun belum ditutup. Kemudian, satkannya belum membuka atau memiliki VA. Satker sudah memiliki VA, namun belum menggunakannya. Satker belum memanfaatkan fasilitas transaksi non-tunai yang diberikan oleh bank. Kemudian Satker belum menerima kelengkapan fasilitas dari PA tersebut serta terdapat sisa saldo UP di akhir tahun anggaran. Ini isu-isu yang masih ada terkait penggunaan rekening pengeluaran. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman di KL atau dan di KPPN? Nah, untuk di KL kami mohon bantuannya nanti menutup rekening giro pengeluaran lama ini yang belum ditutup. Dan kami mohon untuk berkoordinasi dengan satker-satkernya untuk menutup rekening yang lama Kemudian, yang belum punya VA, tolong dibuka VA pengeluaran. Kemudian, mengoperasikan VA pengeluaran untuk transaksi dan pendebitannya. Kemudian, memanfaatkan fasilitas non tunai untuk bertransaksi. Ini jangan lagi sampai menggunakan cara lama, yaitu pendebitan melalui teller. Kemudian, berkoordinasi dengan bank umum dan hub dalam hal kelengkapan VA, belum diterima. Kemudian memastikan penyetoran sisa UP tidak melewati di akhir tahun anggaran. Kemudian untuk teman-teman di KPPN, nanti kami mohon bantuannya untuk melakukan monitoring rekening giro pengeluaran milik satker yang masih aktif. Kemudian nanti berkoordinasi dengan satker dalam penutupan rekening giro pengeluaran tersebut. Kemudian mendorong penggunaan VA pengeluaran beserta fasilitas non terhadap satker, satker tersebut agar memudahkan cashless, lah intinya ya kemudian melakukan monitoring dan koordinasi sisa UP di akhir tahun pada saat tertutup yang bersangkutan. Kemudian kalau rekening penerimaan mungkin tidak ada terlalu banyak isu ya. Jadi rekening penerimaan ini untuk menampung penerim BP yang dikelola oleh bendahara penerimaan bersaldo nihil dan ikut dalam optimalisasi di TNP. Terima kasih kepada TMP. TNP. Uh, saat ini Bapak Ibu kami lagi uji coba ya menguji coba uh, penggunaan restrukturisasi rekening penerimaan ini menggunakan induk PI eh, itu kami lagi uji coba di uh, kejaksaan bea cukai di badan pendidikan pelatihan keuangan juga. Mudah-mudahan uh, setelah uji coba ini selesai di tahun 2022 ini kita akan full full implementasi ke semua satker dan KL bapak ibu, jadi mohon eh, kesiapannya nantinya. Jadi semua rekening penerimaan kita konsolidasikan, restrukturisasi menggunakan induk berbiaya. Eh, proses pembukaan rekeningnya untuk penerimaan masih sama ya, masih sama dari KPA ke KPPN, nanti KPPN memberi persetujuan, nanti persetujuannya dibawa ke teman-teman perbankan, nanti teman-teman bank mitranya mau memberikan persetujuan seperti itu. Sedangkan untuk rekening lainnya, rekening lainnya rencananya eh, kami juga akan melakukan piloting, melakukan piloting, piloting restrukturisasi juga. Saat ini kami lagi menyiapkan eh, dasar hukumnya, peraturan jajar pembendaharaan. Kemudian nanti teman-teman KL yang siap, kita jadikan eh, peserta piloting. Nah, rekening lainnya ini Bapak-Ibu, ini seperti yang disampaikan tadi, jumlahnya Cukup banyak jumlahnya cukup banyak dan juga besar. Ini ada milik PLU, milik perwakilan kita di luar negeri. Ada dana, dana bantuan, rekening penampungan dana hibah langsung, penyaluran dana hibah langsung, penampungan dana kerjasama, penampungan dana jaminan dan penampungan dana titipan serta penampungan sementara. Ini mungkin nanti kita bahas masing-masingnya nanti, ya. Hmm. Uh, karena ini rekening giro bapak ibu, jadi proses pembukaannya uh, masih mengikuti ketentuan yang lama, yaitu masih menggunakan dari KPA ke KPPN Mitra di satkernya. Nanti teman-teman uh, KPPN memberikan persetujuan, persetujuannya dibawa ke bank dan nanti dari bank akan memberikan uh, pembuka pembukaan rekening seperti itu. Nah isu-isu yang terkait dengan rekening RPL ini antara lain. <tuh> untuk rekening penerimaan ini ma masih ada yang tidak bersaldo nihil di akhir hari kerja, kemudian rekeningnya belum terdaftar sebagai rekening TNP dan rekening lainnya milik BLU terdaftar sebagai rekening TNP ini kayak tukar ya harusnya BLU tidak menggunakan TNP karena bunganya masuk sebagai pendapatannya BLU kemudian kesalahan tujuan penggunaan RPL misalnya digunakan untuk hibah tapi digunakan untuk yang lain menampung penampungan sementara seperti itu sedangkan di, uh, Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi untuk penerimaan kita lagi melaksanakan uji coba. Mungkin tahun depan kita akan full implementasi dan mohon bantuan Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan satker-satker yang punya rekening penerimaan di bawahnya itu ya untuk kita konsolidasi strukturisasi dengan menggunakan induk dan VE. Kemudian begitu juga untuk rekening lainnya kita lagi menyiapkan piloting di tahun 2023 restrukturisasi, jadi mohon juga kerjasama buah ibu melakukan persiapan untuk satker-satker yang akan bisa kita restrukturisasi rekeningnya. Nah, yang harus dilakukan sama teman-teman KL maupun KPPN, pertama yaitu menyetorkan penerimaan negara pada rekening penerimaan kas negara setiap hari kerja, kemudian mengajukan pendaftaran rekening lainnya agar masuk dalam TNP melalui KPPN atau ke langsung ke PKN. Kemudian memastikan penggunaan RPL sesuai dengan tujuan pembukaannya serta berkoordinasi dengan kami dan satker di bawah dalam persiapan restrukturisasi rekening penerimaan dan rekening lainnya. Menyarankan <tuh> untuk teman-teman KPPN kami mohon bantuannya secara rutin melaksanakan reko rekonsiliasi rekening ya tingkat KPPN dengan satker dan uh, bank cabangnya. Kemudian berkoordinasi juga dengan kami dalam persiapan restrukturisasi rekening penerimaan dan rekening lainnya. <tuh> ini kewajiban kewajiban kita Pak Ibu yaitu melaksanakan rekonsiliasi ya kita melaksanakan secara bulanan maupun secara triwulanan di bulanan itu kap satker dengan bank cabang teman-teman PPN dengan satker dan bank cabang itu yang direkon yaitu kode BA kode satker nomor rekening nama rekening nama, nama bank jenis rekening sedangkan di PKN itu kami secara triwulan dengan bank umum pusat dan KL itu yang kami rekon nomor rekening nomor rekening serta saldonya uh, ini mengingatkan uh, lagi uh, lagi aja ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya sama Pak Yosi ini temuan BPK uh, di tahun 2023 tahun terakhir ya uh, intinya ada kas terlambat di setor saldo tidak didukung keberadaannya <tuh> kemudian pengelolaan kas tunai melebihi ketentuan ada permasalahan signifikan, signifikan lainnya. Nah, permasalahan rekening itu ada di sini di item yang empat ini yaitu permasalahan kas signifikan lainnya. Ini jumlahnya cukup besar nih. Kemudian pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini di tahun 2020 2021 nggak ada lagi. Jadi rekomendasi BPK itu eh, agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian Negara dan lembaga untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara. Kemudian tindak lanjutnya kita diminta untuk melakukan perbaikan sistem dan aplikasi sebagai mitigasi risiko permasalahan pengolahan kas, kemudian melakukan upaya peningkatan budaya cashless melalui identifikasi, sosialisasi, serta mendorong penggunaan CMS ini. Kemudian berkoordinasi dengan KL termasuk melibatkan APIP KL untuk melakukan pengolahan kas yang akuntabel ini. Kira-kira kegiatan kita ini dalam rangka juga ini lanjuti temuan BPK ini. Ini uh, temuan BPK atas rekening per 31 Desember. Jadi saat ini di hasil rekonsiliasi ya hasil rekonsiliasi rekening itu di rekening pengeluaran itu jumlah KL yang sama rekeningnya itu cuma empat, sedangkan yang enamnya berbeda. Kemudian rekening penerimaan ada, itu yang sama itu ada lima, sedangkan yang berbeda ada lima juga di lima KL juga. Sedangkan rekening lainnya itu berbeda di sama di lima KL dan berbeda juga di lima KL ya. Ini temuan yang di 10 KL yang jadi audit BPK kemarin. Nah, langkah ini yang menghadapi temuan BPK tersebut langkah-langkah penyelesaiannya Bapak Ibu sedikit kami sampaikan. Yang pertama meningkatkan akurasi data rekening yang melalui kegiatan rekonsiliasi rekening antara di PKN dengan KL maupun antara KPPN dengan Satker ini agar rutin dilakukan sama teman-teman sampai di Satker maupun di pusat ya kemudian KL maupun Muka Sabun sama-sama menindaklanjuti hasil rekonsiliasi rekening dengan yang pertama mengingatkan Satker untuk meminta persetujuan pembuka rekening kepada KPPN dan melakukan update di aplikasi Sprint. Kemudian mengingatkan Satker untuk melakukan pembuka rekening kepada teman di KPPN dan memastikan rekening yang dibuka tersesuai dengan maksud pembuka rekening dan dana yang dikelola. Kemudian mengingatkan Satker untuk menutup rekening apabila rekening tersebut sudah tidak digunakan dan segera melaporkan penutupannya ke teman-teman di KPPN maupun GKL-nya. Serta melakukan update penutupan rekening di aplikasi Sprint. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pengelola rekening. Bapak-Ibu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Irsan atas materi yang telah disampaikan. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Pak Irsan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang ketiga mengenai DJP. Materi akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran, Bapak Denny Herdianto. Berikut profil dari narasumber ketiga kita hari ini. Bapak Denny Herdianto lahir di Kali tanggal 4 Maret tahun 1981, dengan pendidikan terakhir S2 Master of Accounting, selesai pada tahun 2015, dan memiliki karir yang pertama Kepala Seksi Sistem akuntansi pemerintah daerah Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016. Kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran Direktorat TKN dari tahun 2020 hingga saat ini. Baik, selanjutnya kepada Pak Deni, waktu yang dialokasikan 30 menit kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Kanila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Direktur uh, Pak Meri dan tim dari MLPPW rekan-rekan Kanwil dan PPN seluruh Indonesia serta rekan-rekan dari uh, kementerian Negara lembaga uh, terima kasih Bapak Ibu semuanya uh, atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan uh, satu materi terakhir ya terkait dengan DJP jadi kalau uh, saya buat analogi mungkin Pak Irsan Pak Yosi saya, tadi sudah menyiapkan ininya ya, sudah menyiapkan kostimnya, sudah menyiapkan bolanya, sudah menyiapkan sepatunya. Nah saya giliran menyiapkan lapangannya nih. Jadi supaya sepatunya bisa dipakai, bolanya bisa dipakai, kami siapkan lapangannya, kami siapkan pemainnya ya, kami siapkan wasitnya, kami siapkan regulasinya. Jadi biar sepatunya dipakai, bolanya dipakai, maka kita siapkan nih pertandingannya gitu ya nah itulah pula yang uh, menjadi tujuan kami membuat IGP. jadi uh, kami ingin nanti ketika teman-teman punya beberapa macam instrumen bayar gitu ya CMSPE sudah punya KKP maka kami siapkan nih uh, ekosistem yang nanti bisa digunakan bapak ibu ketika harus uh, menggunakan uh, KKP dan DGP tadi eh sorry uh, CMSPE tadi gitu ya nah kami mungkin dalam kesempatan ini tidak akan membahas detail nya bapak ibu ya uh, karena mungkin uh, kalau level teknis mesti dalam untuk bimtek tapi paling tidak kami menyampaikan hal-hal penting ya poin-poin penting yang menjadi uh, karakter di GP ya. Uh, paling tidak Bapak Ibu sudah pernah mengulas sebelumnya uh, mungkin melalui KPPN Mitra gitu ya. Nah, kami uh, kami hanya akan merefresh kembali menyampaikan poin-poin penting yang menjadi pembeda nih. Apa sih bedanya di JP dengan marketplace yang lain yang mungkin sudah uh, Bapak Ibu kenal sebelumnya. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke sudah terlihat ya bapak ibu semuanya sudah pak oke baik bapak ibu mungkin ada pertanyaan gitu ya apakah perlu pemerintah membuat sebuah platform yang mendorong orang ya mendorong satker untuk belanja secara online gitu ya nah kalau kita berkaca pada beberapa temuan tadi ya dari mas Yosi mas Irsan Uh, uh, kami melihat bahwa ada banyak hal yang menjadi faktor utama kenapa kita harus menciptai sendiri ekosistemnya. Jadi yang pertama mungkin uh, kami ingin sekali nih Bapak Ibu yang di satker, ketika sudah punya UP maka UP-nya itu digunakan seminimal mungkin secara cash. Jadi kami ingin mendorong agar UP yang digunakan satker itu uh, semaksimal mungkin digunakan secara cashless, gitu ya. Manfaatnya banyak. Bapak Ibu. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan Mas Yosi, Mas Irsan, banyak manfaat yang kita dapatkan kalau UP itu digunakan secara cashless. Nah, problemnya adalah gimana caranya menggunakan HKP, menggunakan CMSPE kalau tidak ada ekosistemnya. Nah, makanya kemudian untuk mendorong Bapak Ibu menggunakan UP secara cashless, perlu nih dibuat ekosistemnya, dibuat lapangannya, ditunjuk orang-orang dan seterusnya gitu ya. Jadi apa yang sekarang disiapkan teman-teman perbankan, alat bayar sudah ada, bisa segera digunakan. Jadi pertama adalah ada ma adanya masalah uh, penggunaan OP secara cash yang masih tinggi. Nah itulah yang harus kita atasi. Yang kedua, kami melihat uh, satker sebenarnya juga sudah pernah menggunakan mungkin ya sudah pernah menggunakan beberapa platform yang lain. Hanya problemnya adalah uh, ketika bendahara misalnya nih harus bayar pajak, harus hitung pajak. Nah platform tersebut mungkin belum uh, bisa memfasilitasi penghitungan pajaknya belum bisa membantu memungut pajaknya dan belum bisa uh, interkoneksi dengan MPN G3 yang menjadi platform penerimaan negara. Jadi kita berpikir ekosistem yang kita kembangkan ini bukan cuma membuat orang mau menggunakan cashless, dan SK itu, tetapi juga harus mampu uh, meng mengcreate satu sistem yang dia bisa membantu satker bendahara tentunya untuk menghitung pajak, memungut pajak dan membayarkan tax negara. Yang ketiga, Uh, kalau kita diskusi dengan teman-teman aktif dengan teman-teman Itjen, mereka menyampaikan uh, satu uh, inisiasi gitu ya, gimana caranya kalau satker belanja UP itu uh, dimitigasi risiko fraud-nya. ya diantaranya dengan cara uh, mengurangi interaksi fisik antara vendor dan satker, ya tentu dengan cara apa, ya memindahkan memindahkan belanja yang selama ini uh, secara cash. Yang memungkinkan orang bertemu, negosiasi, dan seterusnya, kita coba pindahkan ke dalam platform yang digital. Nah, yang terakhir adalah ketika kita masuk ke era pandemi, ya, tahun 2020-2021, hampir banyak ya pelaku UMKM yang merasa tertekan lah ekonominya. Nah, pemerintah tentu hadir, pemerintah tentu hadir dengan beberapa kebijakan, salah satunya adalah dengan mengembangkan DJP ini di mana sebelumnya kita tidak punya uh, apa ya orientasi khusus ke UMKM tetapi dengan adanya pandemi kita punya kewajiban moral nih gimana caranya agar UMKM yang selama ini tertekan dengan adanya pandemi tetap bisa bertransaksi melalui, melalui suara apa dengan cara onboarding -board, on dalam uh, DJP itu. Nah, inilah empat hal yang menjadi uh, alasan utama ya menjadi trigger kenapa kita uh, sampai mengcreate sendiri nih uh, platform marketplace nah mungkin ada yang bertanya kenapa tidak menggunakan sudah ada pak misalnya gitu kan uh, seperti yang bapak ibu gunakan sehari-hari nah, sebenarnya uh, sangat mungkin menggunakan platform yang sudah ada hanya memang seperti yang disampaikan pak direktur tadi uh, ada banyak requirement uh, yang harus dipenuhi oleh uh, platform ketika dia menjadi mitra pemerintah nah itulah mungkin yang sampai dengan sekarang uh, belum bisa dipenuhi oleh teman-teman marketplace yang lain jadi ada banyak uh, requirement gitu ya misalnya Uh, soal top paymentnya, payment-nya, uh, syarat pembayarannya, soal pajak dan lain-lain sehingga kemudian uh, kita berinisiasi lah kalau memang teman-teman yang lain nggak bisa bikin, oke okay lah kita Kemenku bikin sendiri dengan melibatkan teman-teman uh, Himbara. Oke, okay. kemudian apa sih JP itu Bapak Ibu? Secara ringkas, secara bahasa simpelnya gitu ya, DJP adalah sebuah platform belanja online gitu ya. Uh, boleh dibilang marketplace nggak apa-apa gitu ya. Yang penting adalah dengan platform ini Satker bisa menggunakan uang persediaannya belanja ke vendor secara online ya dengan tampilan dengan cara dan lain-lain yang hampir sama kalau bapak ibu menggunakan marketplace secara personal gitu ya kita buat relatif apa ya tidak jauh berbeda dengan marketplace yang populer bedanya mungkin ada beberapa requirement yang spesifik karena memang secara transaksi ini transaksi pemerintah uangnya uang pemerintah tentu ada beberapa batasan yang harus dipenuhi eh, sehingga kemudian bisa eh, comply dengan peraturan perundang-undang eh, yang kita eh, punya gitu ya. Jadi secara tampilan seperti ini Bapak Ibu, tampilannya ya eh, katalog lah, katalog barang seperti ini, eh, produknya apa, barangnya apa, berapa eh, harganya, persis kalau kita menggunakan marketplace yang sudah ada. Hanya bedanya tadi yang belanja adalah satker eh, pemerintah. Nah, kalau dilihat mekanismenya Bapak Ibu di sini terlihat Bapak Ibu ya. Yang terlibat dalam ekosistem ini ada tiga paling tidak. Yang pertama adalah satu pemerintah, Bapak Ibu nih di KL, di Satker yang memiliki uang persediaan ya. Kemudian vendor penyedia barang jasa gitu ya, yang nanti akan mensuplai kebutuhan operasional Bapak Ibu. Lalu perbankan ya yang ketiga sebagai eh, pihak yang akan memfasilitasi payment sistemnya jadi uh, ada satker pemerintah, ada vendor penyedia barang jasa dan perbankan. Lalu di mana peran kami sebagai BUN ya? Nah sebagai BUN, bendara negara Kemenkeu, maka kami menyiapkan regulasinya, menyiapkan platformnya, menyiapkan proses bisnisnya agar Bapak Ibu di satker bisa menggunakan UP secara cashless belanja barang ke penyedia barang dan jasa, kemudian vendornya mengirim barang ke Bapak Ibu, lalu dibayar uh, dengan menggunakan uh, instrumen bayar yang ada dua tadi itu KKP dengan CMSPA VA. Lalu ini dikembangkan dalam satu platform yang terintegrasi gitu ya. Nah, bedanya apa dengan platform yang lain Bapak Ibu? Kita punya karakteristik khusus yang membedakan dengan marketplace yang sudah ada. Yang pertama adalah pembayaran dalam DGP hanya bisa dengan cashless gitu ya. Jadi tidak bisa dengan cash, tidak bisa dengan COD tetapi hanya bisa dengan cashless. Cara bayarnya apa? dengan menggunakan tadi peralatan yang disiapkan oleh teman-teman di Masiosi gitu ya. Ada CMS virtual account, ada KKP ya. Nanti mungkin tahun depan ketika KKP domestik diterapkan, maka kita akan lengkapi juga dengan cara bayar KKP domestik. Yang jelas cara bayarnya hanya bisa dengan uh, non cash gitu ya. Yang kedua adalah syarat utamanya adalah satker Bapak Ibu pengelola UP hanya boleh membayar transaksi ketika barang atau jasanya diterima dan sesuai pesanannya. Kualitasnya oke, okay, jumlahnya sesuai, speknya juga sesuai. Jadi kalau misalnya barangnya yang diterima datang nih, nggak sesuai speknya, jumlahnya nggak sama, kurang bagus kualitasnya, maka boleh dikembalikan dan tidak ada uang speser pun yang keluar dari rekening bendahara. Artinya apa? Kita memitigasi risiko bendahara membayarkan sesuatu yang secara kualitas, nggak sesuai gitu ya jadi istilahnya apa tidak mungkin ada uang keluar dari rekening Bendahara kalau barangnya atau jasanya tidak sesuai jadi itulah keunggulan DGP ya, kita hanya bisa membayar sesuai dengan barang yang diterima yang ketiga adalah DGP tidak memiliki rekening penampungan, artinya apa uang dari Bapak Ibu di Satker di Bendahara itu langsung mengalir ke rekeningnya, si vendor gitu ya. Kami tidak holdana, tidak mengelola escrow yang mungkin beda dengan kalau Bapak Ibu menggunakan market sekuler. Kita bisa mengenal namanya rekening bersamanya, rekor gitu ya, atau rekening penampungan di market test gitu ya. Nah, kalau di JP nggak ada, Bapak Ibu, semua uang Bapak Ibu hanya akan dikeluarkan kalau barangnya datang, dikeluarkannya pun tidak nyangkut dulu di rekening tertentu, tetapi semua langsung kita alirkan ke rekeningnya vendor. Jadi kita nggak dari kering penampungan. Yang keempat adalah eh, kami membantu teman-teman eh, bendahara gitu ya, menghitung pajaknya jika memang secara transaksi kena pajak, PPN-PPH-nya misalnya gitu ya. Lalu kita membantu memungut juga, kemudian kita membantu menginterkoneksikan dengan sistem penerimaan negara. Jadi nanti ketika ada transaksi yang kena pajak, misalnya bendara dibantu sekaligus end to end prosesnya sampai dengan bendara mendapatkan NTPN gitu ya sebagai bukti penerimaan negara. Yang kelima, uh, satker itu ketika menggunakan DJP maka dia akan uh, dilengkapi dengan kemudahan dalam arti apa? Saat ini kita sedang membangun interkoneksi dengan Sakti. Artinya apa? Artinya kalau satker mau belanja lewat DigiPay, ya, UP-nya gitu ya, Nanti dibantu dulu Bapak-Ibu dicek nih, apakah ada alokasi dananya, akunnya ada nggak nih, duitnya ada nggak, uh, alokasinya gitu ya. Kalau ada berarti bisa dijalankan, kalau tidak ada berarti tidak ada mungkin. Nah ke depan ya, selain uh, kita akan membantu uh, pengasihkan ketersediaan dana, nanti juga membantu terkait pembebanan akunnya nih, akun 52 berapa misalnya. Dan di ujungnya nanti, ya kalau sudah selesai pengembangannya, maka nanti... Uh, akan terkoneksi juga dengan modul pelaporannya. Jadi misalnya Bapak-Ibu belanja ATK pakai akunnya 521111 misalnya, maka by system nanti ketika dia belanja itu, nanti outputnya akan muncul di laporan realisasi anggaran, jadi LRS sebagai akun belanja barang nah kita akan membantu memudahkan itu jadi uh, sekali bapak ibu mengakses platform maka dari urusan pajak sampai ke pelaporan kita bantu selesaikan uh, secara integrasi gitu ya oke lanjut nah uh, apa sih dikembangkan bapak ibu kami mengembangkan uh, sudah cukup lama ya dari 2019 dari kita brainstorming ya munculnya ide, kita bikin riset jadi dari situ bapak ibu ya tidak serta-merta kita bikin inovasi, tapi dari risetnya juga. Riset ilmiahnya ada, dibukukan. Lalu kita buat proses bisnisnya seperti apa, baru kita pengembangan. Pengembangannya ini kita bekerjasama dengan Himbara, Bapak Ibu ya, dengan Bank Himbara. Kemudian uh, kita launching di 2019 ya, launching di, di awal sekali 2019, ketika yang lain belum ada lah gitu ya. Kemudian ada regulasi memayanginya kemudian implementasi sampai dengan sekarang gitu ya. Kemudian kami pun coba ikut beberapa kompetisi dengan platform DGP ini, ya Alhamdulillah dapat beberapa penghargaan gitu ya. Baik di internal kementerian keuangan maupun di level nasional. Nah, yang sekarang di tahap nomor 10 ini, Bapak-Ibu, kami saat ini ya, minggu depan lah, kita akan launching JP versi baru. Bedanya apa nanti kita bahas di bagian belakang. Yang jelas, kita sudah melewati beberapa fase ya, fase yang sekarang adalah menjelang fase pengembangan DGP yang kedua gitu ya. Jadi mungkin nanti akan di-launching di tanggal 23 dengan beberapa fitur terbarunya gitu ya. Nanti kami akan akan coba jelaskan di bagian belakang. Tetapi pada dasarnya kita mengembangkan ini sudah sejak lama ya dari 2019 sampai dengan uh, sekarang. Nah, lalu apa kaitannya antara DJP dengan uh, bagaimana kita mendigitalisasi pengelolaan kas negara gitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, eh, yang semula UP itu dikelola secara konvensional ya Bapak Ibu menggunakan UP secara cash. Nah dengan DJP kita harapannya pelan-pelan yang selama ini menggunakan cash beralihlah shifting ke uh, cashless gitu ya menggunakan KKP maupun CMS virtual account. Jadi perlahan-lahan menggeser nih dari pola penggunaan konvensional bayar langsung dengan cash beralih menjadi uh, cashless. Yang kedua, cara beli barangnya gitu ya. Kalau tadi yang pertama cara kelola UP-nya gitu ya. Yang kedua cara beli barangnya. Yang selama ini full mengandalkan katakanlah konvensional nih datang ke toko, berarti muncul kos untuk transportasi, muncul waktu yang harus dihabiskan dan seterusnya. Maka dengan platform ini diharapkan Bapak Ibu uh, mulai lah dari yang pertama kali tadi menggunakan pola konvensional menjadi online shop uh, shopping gitu ya. Nah, ini sesuai dengan arahannya APIP ya. Kita ingin menciptakan satu platform yang memungkinkan orang mengurangi uh, interaksi fisik gitu ya antara pembeli dengan uh, penjual. Nah yang ketiga adalah yang paling penting adalah monitoring kas. Ini buat siapa nih? Paling penting buat kami sebenarnya, buat uh, buat kami di BUN. Ketika Bapak Ibu menggunakan UP secara cashless, berarti kan menggunakan KKP, menggunakan VE. Di mana KKP dan VE itu ada dashboardnya Bapak Ibu ya? Bisa dimonitor bagaimana pergerakan kasnya. Otomatis penting buat kami sebagai manajer manajer kas gitu ya. Jadi kalau kami pengen tahu berapa saldo kas dan seterusnya akan sulit kalau bapak ibu masih menggunakan uh, UP secara cash. Nah tentu ini akan semakin mudah kalau kemudian uh, UP-nya digunakan secara cashless. Jadi ada tiga hal ini, pak ibu ya, yang selama ini UP-nya uh, digunakan secara cash sekarang menjadi non cash. Beli barangnya semula offline sekarang menjadi online shopping monitoring kasnya kalau dulu ya, dulu mungkin LPJ bendahara bulanan gitu ya. Sekarang mungkin real time ya, mendekati real time lah dengan adanya dashboard. Jadi kita berharap ada perubahan shifting dari konvensional ke digital. Apa outcome-nya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kami ingin coba membangun nih, membangun perubahan mindset Bapak Ibu nih. Kalau yang selama ini terbiasa dengan konvensional maka pelan-pelan harus berubah menjadi digital. Karena ke depan saya yakin Bapak Ibu pola-pola eh, digital akan terus diterapkan dalam sektor pemerintahan. Jadi mungkin kalau sekarang sifatnya opsional ya boleh pakai boleh enggak. Tahun depan mungkin sudah menjadi mandatory ya harus pakai eh, platform A misalnya itu eh, perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah kita ingin dengan adanya platform ini ada peningkatan efisiensi. Ya. Misalnya, kos untuk transportasi berkurang, Cost dalam sisi waktu juga berkurang. Transparansi artinya apa? Semua prosesnya bisa di Bapak Ibu. Database DJP itu boleh diakses oleh auditor misalnya. Jadi boleh nih semua pembelian Bapak Ibu kepada siapa, jam berapa, berapa harganya, barangnya apa, semua bisa di trace, ditelusuri. Jadi transparan, kelihatan gitu ya. Kemudian akuntabilitas juga meningkat dengan cara apa tadi? Kita ingin membangun koneksi dengan sakti yang nanti akan outputnya adalah menghasilkan laporan keuangan. Jadi semua bisa ditrace, bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketiga adalah uh, tadi bapak ibu dengan uh, interaksi fisik yang dikurangi, maka minimal kita membuat satu mitigasi risiko agar moral hazard yang timbul bisa diminimalkan gitu ya. Jadi kita ingin sih uh, dengan dengan berkurangnya pertemuan fisik antara sakti dengan vendor mengurangi moral hazard. Karena kenapa dalam DJP itu Bapak Ibu yang muncul hanya produknya nih. Jadi produknya muncul tapi tak nama tokonya kita berupa berupa di, di, hidden gitu disembunyikan. Kenapa? Biar dia tidak hanya bermitra dengan toko yang itu, itu saja. Dia bisa bermitra dengan manapun sehingga bisa bisa lebih inilah pemerataan APBN gitu ya. Bisa bisa menyebar ke banyak vendor UMKM, tidak hanya ke vendor tertentu. Yang keempat, DJP itu merefleksikan bagaimana sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, ya, perbankan, kemudian juga UMKM. Selama ini kan mungkin terpisah-pisah nih. Dan dengan ekosistem ini, kita mempertemukan pemerintah juga masuk, private sektornya UMKM juga masuk, perbankan juga masuk dalam satu ekosistem. Ini bentuk yang sangat bagus yang bisa menjembatani beberapa kepentingan dari masing-masing pihak tersebut. Nah kalau dilihat uh, progres di GB, Bapak Ibu, kami coba mapping dari seluruh pulau ya dari Sumatera sampai ke Maluku Papua sana ya relatif uh, bervariasi lah Bapak Ibu ya transaksinya teman-teman uh, yang di bagian timur itu ternyata kalau di breakdown lagi Bapak Ibu uh, di beberapa area justru lebih tinggi dibandingkan capaian dari teman-teman di bagian barat ya termasuk di Jawa. Sebagai contoh mungkin Papua Barat itu nilai transaksinya jumlah transaksinya lebih besar dibandingkan teman-teman uh, yang di Jogja misalnya atau di Banten. Nah ini menunjukkan sebenarnya Bapak Ibu bahwa lokasi geografis kelengkapan infrastruktur bukan semata-mata faktor yang menunjang atau mendorong orang menggunakan uh, cashless uh, society gitu ya. Ternyata kalau kalau mindsetnya sudah berubah orang yang mau berubah di daerah timur pun bisa lebih tinggi capaiannya dibandingkan dengan yang di Jawa sekalipun. Jadi secara variasi, ini bervariasi gitu ya jumlah capaiannya, tetapi memang yang paling tinggi secara agregat adalah di Jawa, tetap di Jawa. Tetapi kalau di breakdown lagi per provinsi, maka yang paling tinggi adalah teman-teman yang di provinsi Bali. Itu hampir sekian persennya dari total transaksi. Nah kalau dulu Bapak-Ibu di awal-awal tadi yang 2019, kita baru uh, digunakan di 10 satker di satu KL, jadi perben saja Bapak Ibu. Sekarang di 2022 kita ada di 84 KL yang menggunakan itu. Serta kami ada ada tinggal 3 KL mungkin ya yang belum sama sekali menggunakan DGP. Nah, nanti mungkin uh, minta tolong kami nih Bapak Ibu ya. Yang 3 KL ini mohon uh, sepanjang dia punya UP memang gitu ya. Tolonglah mulai dicoba uh, gitu ya. Karena memang kita ingin sekali mendorong Bapak Ibu uh, beralih menjadi digital. Jadi sekarang ada di 84 KL, 8.300an satker, vendornya 3.000an kurang sedikit gitu ya. Kemudian 25.000 transaksi, nilainya 50,3 miliar. Hampir sebagian besar menggunakan CMS virtual account. Jadi kalau di compare, di komparasi Bapak Ibu, uh, satu lebih senang menggunakan mana? Data kami menunjukkan satker lebih senang menggunakan CMS virtual account dibandingkan HKP. Nah, kenapa ini muncul, Bapak-Ibu? Nah, kalau kita elaborasi lagi, mungkin, gitu ya, mungkin, kenapa Satker uh, lebih cenderung menggunakan VA karena secara transaksi dia tidak kena biaya, gitu ya. Kemudian vendor pun, kalau menggunakan VA, dia tidak harus rekening giro, nih. Tapi kalau KKP, Bapak-Ibu, yang pertama, vendornya kena potongan uh, merchant discount rate, ya. Uh, 2,5 persen, tuh. Jadi nilai, nilai yang dia terima dipotong itu. Yang kedua, rekening vendor pun uh, diwajibkan menggunakan rekening giro, yang mana kalau UMKM kan itu susah ya, uh, jangankan giro lah uh, banyak UMKM yang pengen daftar ke kami bahkan belum punya rekening bank jadi non-bankable gitu ya, jadi istilahnya kita buatkan rekening dulu, kita buat NPWP baru kemudian bisa transaksi makanya kemudian kalau dilihat datanya KKP masih kalah jauh nih dibandingkan dengan penggunaan CMS virtual tahun, gitu ya kemudian Nah, kalau dilihat dari capaian per KL, kami coba buat dalam 10 KL dengan capaian tertinggi ya, dari sisi transaksinya gitu ya. Kemenku jelas yang paling tinggi karena yang memang punya inisiasi platform gitu kan. Nah, KL lain misalnya Kementerian Agama itu sudah 2 ribuan transaksi, 3,1 miliar, kemudian Kementerian PUPR, berikutnya Polri, BPS, Kemenkumham ya, eh, Agraria, Kemendikbud, Mahkamah Agung dan Kementerian Perhubungan. Nah, Bapak Ibu, nilainya memang kalau katakan kan hanya 50 miliar gitu ya. Kalau dikomparasi dengan nilai UP yang beredar antara 18 triliun sampai dengan 200 triliun, itu nilai UP-nya Bapak Ibu. Berarti kan 50 miliar per sekian triliun sangat jauh sekali. Artinya apa? artinya dari nilai potensi yang 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 ada uh, di JP baru, baru bisa mengkapur sekian persen saja gitu ya masih banyak celah uh, yang bisa dimanfaatkan agar JP bisa dimanfaatkan secara maksimal itu next nah ini bapak ibu uh, contoh beberapa vendor UMKM yang mendapatkan manfaat dari DJP. jadi selama ini toko-toko ini mengandalkan penjualan konvensional ya mungkin bermitra hanya dengan satker atau satu tertentu saja gitu ya. Dia tidak bermitra dengan banyak satker. Nah, ketika dia join dengan DJP, maka dia punya potensi melebarkan sayap gitu ya. Dia bisa menambah uh, marketing pemasarannya makin luas. Selama ini dia bermitra dengan satker A, dengan masuk DJP, produknya bisa dilihat oleh banyak satker nih. Bisa dipesan oleh banyak satker. Otomatis apa? multiplier efeknya. Maka dia mengalami peningkatan omset uh, transaksi. Contohnya misalnya lagi Bapak Ibu yang dari Singaraja mungkin ini ya, uh, toko toko Almira namanya nih, tokonya jualan ATK lah seperti itu ya. Dia gabung uh, tahun 2021 setahun lebih gitu ya. Omsetnya sudah 1,3 miliar. Ini omset yang dia dapatkan uh, pure dari DJP bukan dari konvensional. Nah, kami menampilkan ini sebagai trigger Bapak Ibu nih. Mungkin Bapak Ibu di KL gitu ya, uh, katakanlah punya saudara uh, atau punya tetangga yang punya usaha UMKM, silahkan mungkin uh, berpikir ulang ya uh, menjadi mitra pemerintah lewat DJP. manfaatnya cukup banyak karena ternyata juga mampu meningkatkan omset uh, penjualan gitu ya ini hanya dari rumah membuka platform dapat order dijual apa namanya dikirim dia ya dapat uh, uang dari APBN gitu ya nah ini tersebar bapak ibu uh, di Singaraja ada di Batu Raja di Makassar dan seterusnya hanya memang dilihat dari sebarannya vendor-vendor di Bali lah yang ternyata mampu melihat pasar ini gitu loh celahnya ada, peluangnya ada, mereka bisa manfaatkan. Sehingga dari dari 15 vendor yang cukup uh, bagus ini hampir sebagian besar ada di Bali. Mereka yang mampu melihat potensi pasar itu ya. Yang nah, berikutnya adalah uh, di awal saya bilang tadi ketika satu vendor itu mau masuk di JP, maka dia punya peluang untuk melebarkan sayap. Jika sebelumnya mungkin uh, vendor ini hanya bermitra dengan kantor tertentu maka, maka ketika dia boarding onboarding di DGP, maka dia bisa bermitra dengan banyak kater, ya bisa ada yang 10 mitra, 15 mitra. Otomatis kalau tambah banyak langganannya, ya omsetnya tambah banyak juga tentunya gitu ya, tambah besar penghasilannya gitu. Nah, vendor ini bapak ibu, vendor yang masuk DGP berbeda dengan vendor yang nanti misalnya masuk ke market sekuler. Bedanya apa bapak ibu? Vendor ini kalau mau masuk dalam PJP tidak dikenakan biaya apapun. Jadi daftarnya gratis, kemudian tidak ada biaya maintenance, tidak ada biaya komisi dan lain-lain. Jadi kalau ada uh, harga jual yang dia uh, apa namanya dia tawarkan sepuluh 10 ya 10000 juga yang dia terima. Tidak ada potongan komisi. Kecuali apa? Kecuali kalau misalnya uh, tadi pembayaran menggunakan KKP, memang dia kena dua setengah persen biaya tapi itu memang regulasi dari Bank Indonesia yang, yang di luar kewenangan kami. Tapi kalau dia menggunakan CMSPE, maka dari semua nilai transaksi itu itu full semua masuk ke rekeningnya vendor. Jadi bebas ya, nggak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya komisi, tidak ada pungutan dan lain-lain yang kemudian ini memberikan manfaat bagi vendor. Artinya uh, dia tidak tidak terima uangnya utuh lah, begitu dari transaksi yang ada. Oke, okay. nah kemudian apa selama ini yang menjadi kendala nih? Kemudian sehingga DJP belum berkembang. Dari 200-an T uang persediaan, ternyata baru 50-an miliar nih yang yang bisa uh, beredar lewat DJP. Yang pertama adalah soal mindset, Bapak-Ibu. Nah, ini yang kami dapatkan dari riset. Kami bikin riset ilmiah, ada, ada, ada risetnya gitu ya. Jadi yang paling kontributor uh, paling utama adalah soal mindset. Satter dan vendor ini sama sama-sama nih, sama-sama switch shifting nih dari pola konvensional ke pola digital. Jadi satker maupun vendor masih cenderung nyaman menggunakan pola konvensional datang ke toko, bayar cash dan seterusnya. Ini yang sulit sekali kita ubah nih Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah literasi. Ini soal pemahaman Bapak Ibu ya. E, pemahaman satker, vendor e, belum merata terkait dengan DGP atau mungkin platform online lainnya. Jadi karena karena mereka nggak paham artinya memang malas make itu model itu ya. Yang ketiga adalah platformnya. Kami menyadari bahwa platform DJP yang kita kembangkan masih perlu penyempurnaan gitu ya. Soal simplifikasi user misalnya gitu ya. Kemudian soal kemudahan akses, kemudahan proses bisnis dan lain-lain. Yang kemudian ini menjadi trigger nih karena kita menemukan beberapa kelemahan di DJP yang sekarang, maka kita menyempurnakan. Selama setahun ini, Bapak Ibu 2022, kami membangun satu platform baru yang nanti akan mereplace nih, yang akan menggantikan di JP yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang ini dibangun berbasis perbankan, ada di JP yang versi Mandiri, di versi BRI, di JP versi BNI, maka dengan di JP yang baru nanti yang akan diluncing bulan ini, semua menjadi hanya satu platform, hanya di JP satu. Jadi banknya bisa di bank di bank manapun bisa dan seterusnya gitu. Lalu soal rekening, Bapak Ibu, nah di JP yang sekarang ya yang nanti akan digantikan ini mewajibkan rekening satker dan vendor pengguna DJP ada di himbara. Jadi kalau vendornya UP-nya bukan di himbara nih, misalnya misalnya di BSI misalnya atau di Bank BPD ya itu mungkin uh, sampai sekarang belum bisa pakai DJP. Vendor pun demikian kalau vendor rekeningnya ada di BSI misalnya atau di bank non himbara maka dia tidak bisa menjadi pengguna DJP. Pun demikian transaksi pun hanya bisa dilakukan kalau satel dan vendornya punya rekening bank yang sama nih sama-sama BRI gitu ya hanya per booking misalnya kalau sudah beda bank udah nggak bisa lagi nah inilah kemudian yang menjadi barrier gitu ya yang jadi penghambat kenapa DJP susah tumbuh karena selama ini ekosistem yang dikembangkan hanya berbasis bank yang sama nih nggak bisa bank berbeda inilah yang kemudian diatasi di DJP 1 yang nanti akan diluncing nanti bebas yang kelima isu biaya bapak ibu Uh, seperti yang dibilang di awal tadi bahwa memang kalau Satker menggunakan KKP sebagai pilihan bayar maka ada biaya uh, merchant discount rate uh, 2,5% di uh, yang akan dikenakan kepada vendor. Memang Satker tidak akan dikenakan, bebannya bukan di Satker tapi teman-teman vendor lah yang merasakan itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang uh, dalam transaksi itu ada ada semacam negosiasi ya uh, vendornya minta jangan menggunakan KKP misalnya tapi menggunakan VA. tapi itu pilihan transaksi ya. Paling tidaknya lah yang kami dapatkan dari lapangan bahwa pengenaan biaya ini menjadi salah satu kendala kenapa DJP memang belum tumbuh maksimal. Nah dari berbagai kendala yang tadi muncul, Bapak Ibu, kami mencoba menangkap itu ya, menangkap itu kemudian meresum, kita mencoba melihat beberapa kemungkinan pengembangan sehingga muncullah yang sekarang kita kenal dengan namanya DJP 1 atau integrated DJP yang nanti akan diluncing tanggal 23 November nanti. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu di GP tersegmentasi di tiga bank, ya di JP 002 itu bank BRI, artinya satker yang punya di BRI, vendornya BRI hanya bisa menggunakan di JP 002. Satker dan vendor yang menggunakan rekening mandiri menggunakan di JP 008. BNI pun demikian. Nah, karena tersegmentasi di masing-masing bank ini, makanya kemudian transaksi hanya bisa overbooking nih, nggak bisa antar bank. Sehingga pertumbuhan di JP sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas. Sulit sekali mencari vendor yang rekeningnya di Himbara misalnya gitu kan. Nah, kami melihat itu dan kemudian membangun satu platform baru yang dinamakan di JP1 yang nanti dia akan mengakomodasi seluruh bank. Jadi satker yang UP-nya uh, non Himbara gitu ya, mau di bank syariah, mau di bank BPD, di bank manapun itu nanti bisa menggunakan DJP pun demikian dengan vendornya, vendornya tidak harus punya rekening Himbara, boleh di bank manapun dia bisa terima pembayaran e, lewat DJP itu ya. Jadi e, antar bank bisa. Kemudian pengembangannya, kalau yang kemarin kita kerjasama dengan Himbara, kalau yang sekarang ini full oleh Kemenq, teman-teman IT kami yang mengembangkan dalam bentuk in-house development. Kemudian yang berikutnya adalah tadi ya rekening user bebas, tidak harus Himbara. Lalu interoperabilitas bisa transaksi antar rekening bank yang berbeda. User pun kita kita buat uh, lebih simpel. Selama ini ada mungkin lima user di Saker gitu ya, terlalu banyak. Kita buat paling tidak tiga user. Bendahara, PPK, PBJ. Tiga user ini tidak bisa dirangkap karena memang kita mengacu pada peraturan yang berlaku ya, tidak bisa kita langgar. Kemudian dengan cara itulah Bapak Ibu, dengan fleksibilitas yang dibangun, kita mengharapkan bisa tumbuh lebih akseleratif. Jadi yang sekarang hanya 50 miliar dengan dibuka barrier-nya tadi mudah-mudahan kita bisa mengejar uh, UPE yang sekian triliun tadi itu ya kita masuk lewat TJP jadi ya nanti uh, manfaatnya bisa diperoleh bukan cuma hanya satu dua vendor tapi sebanyak vendor mungkin kemudian uh, pun pun bisa memperoleh manfaat dari manajemen kas yang lebih baik. Nah isu aktualnya apa bapak ibu? Yang pertama adalah TJP kan tadi dibilang di awal memfasilitasi perpajakannya. Nah, kami sudah comply dengan PMK yang terbaru gitu ya, yang mengatur bahwa PPN 11% sudah kita injek dalam sistem tarif yang baru. Lalu KKP nih, kalau Bapak Ibu menggunakan KKP dalam DGP yang semula hanya 50 juta sekarang naik menjadi maksimal 200 juta limit transaksinya. Lalu tahun depan kalau KKPD akan digunakan sebagai juga instrumen bayar untuk UP misalnya, maka DJP akan mengadopsi itu ya menjadi bagian dari instrumen bayar yang bisa digunakan. Uh, regulasinya baru uh, per 7 2022. Lalu untuk mendorong pertumbuhannya menjadi KPI ikunya teman-teman uh, di KPPN dan Kanwil. Kemudian yang berikutnya adalah nah ini yang penting yang disampaikan tadi dari Mas Yosi ya bahwa ada Infresh nomor 2 2022 di mana uh, Satker memang didorong untuk menggunakan platform online gitu ya. Jadi selama ini menggunakan uh, pola konvensional, maka dengan impres ini, saatnya didorong untuk uh, pengadaan secara digital gitu ya. Ini yang menjadi perhatian bapak ibu. Kalau sekarang mungkin hanya opsional, katakanlah boleh masih menggunakan konven, tahun depan dengan impres ini mungkin sudah mandatory nih, harus digunakan, uh, harus menggunakan pola-pola digital. Lalu secara kelembagaan uh, isunya apa? Uh, DJP yang selama ini tersegmentasi di bank nanti akan dikelola Kemenq, lalu kami pun akan menjalin interkoneksi dengan LKPP, bapak ibu ya. Jadi selama ini mungkin bapak ibu di lapangan ketemu nih ada LKPP punya bila pengadaan misalnya, KPNQ punya DJP misalnya atau Kementerian BUMN punya apa? Padi UMK misalnya. Nah nanti bapak ibu di 2023 kami akan merancang bagaimana DJP terkoneksi ya atau interkoneksi menjadi bagian dari LKPP dari LKPP gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah uh, soal interoperabilitas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita buka yang selama ini sekat-sekatnya uh, terbagi per bank, kita buka sekatnya jadi bisa bank manapun masuk uh, rekeningnya mana bank manapun bisa bisa bertransaksi antar rekening yang berbeda. Kemudian secara sistem tadi pengembangan di JP1 yang akan di sebentar lagi itu akan mensimplifikasi usernya, lebih fleksibel juga usernya, tampilannya pun dibuat lebih user friendly lah, mendekati paling tidak atau sama dengan interface yang biasa digunakan bapak ibu kalau menggunakan interface secara personal gitu ya. Nah itu mungkin bapak ibu Materi yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, ya, atau bukan pengantar ya, preview di GP begitu Bapak Ibu ya. Kami mungkin tidak akan masuk detail ke bagaimana bentuk platformnya, bagaimana fitur dan lain-lainnya karena terlalu detail. Minimal kami memberikan gambaran kepada Bapak Ibu apa itu di GP, apa itu fungsinya, apa karakteristik karakter khasnya, dan manfaatnya buat uh, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kanila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas materi yang telah disampaikan. Boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Pak Denny. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan demo mengenai dashboard bank yang akan disampaikan oleh Bank BRI dan Mandiri. Untuk demo yang pertama dari Bank BRI. berikut profil dari narasumber kita keempat hari ini. Baik, dari Bank BRI ada Mbak Riza Silviana, memiliki riwayat pendidikan S1 Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2009, dan memiliki riwayat pekerjaan pada tahun 2013 sebagai trainee program pengembangan staf BRI Kemudian tahun 2015 sebagai Junior Staff Business E-Banking and Card Regional Office Jakarta II. Kemudian pada tahun 2017 sebagai Junior Staff Business Relationship Transaction Banking Division. Kemudian pada tahun 2019 sebagai Staff Business Relationship Transaction Banking Division. Kemudian pada tahun 2020 sebagai Asisten Manager Wholesale Specialist Transaction Banking Division. Kemudian pada tahun 2022, saat ini menjabat sebagai Manager Wholesale Specialist Transaction Banking Division. Kepada Mbak Liza Silviana, kami persilakan. Mohon maaf, apa Mbak Liza masih ada di ruang Zoom Ya. Baik. Uh, Mbak Liza, kami persilakan dengan alokasi waktu 20 menit ya Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, selamat siang Bapak Ibu, izin Pak Made, Pak Deni, Pak Irsan, dan Pak Yosi. Bapak Ibu KPPN kemudian Bapak Ibu Satker yang uh, join pada hari ini. Perkenalkan saya Liza Bapak Ibu dari BR. Izin untuk share screen terlebih dahulu.

Uh, baik bapak ibu untuk dashboard BRI virtual account ini adalah fasilitas yang Bang berikan kepada bapak ibu satker dalam uh, melakukan monitoring rekening virtual bapak ibu sekalian untuk melihat mutasi debit kredit dan juga sisa saldo dari virtual account bapak ibu satker uh, kemudian uh, user dari level uh, dashboard itu sendiri ada beberapa level yang kami berikan. Yang pertama ada level Kanwil. Level Kanwil di sini uh, artinya setiap Kanwil dapat melihat seluruh saldo VA yang ada di KPPN yang ada di uh, bawah Kanwil tersebut. Misalnya Kanwil DKI Jakarta ada KPPN 1 sampai dengan 8, maka Kanwil DKI Jakarta uh, melalui user dashboardnya dapat melihat Mutasi rekening virtual yang ada di delapan KPPN tersebut, dari mulai kita registrasikan username dan passwordnya, kemudian bisa login melalui BRI Virtual debit.id Setelah login, tampilannya seperti ini: Bapak Ibu dapat memilih di sisi kiri ada menu, kemudian pilihan dashboard dan juga kantor wilayah. Setelah diklik, kantor wilayah akan muncul. KPPN yang ada di bawah di sini contohnya DKI Jakarta, maka akan muncul semua KPPN Jakarta 1 sampai dengan 8 pada user dashboard. Kemudian untuk melihat detailnya per satker, Bapak Ibu dapat mengklik action kemudian detail Selanjutnya akan muncul rincian per masing-masing satker di eh, KPPN tersebut. Di sini tadi dipilih KPPN Jakarta 4, maka akan muncul satker di bawah KPPN Jakarta 4 tersebut. Ada eh, KSN, KPU, BPP, maupun BPG-nya. Kemudian untuk eh, rincian per transaksi dari masing-masing satker tersebut dapat mengklik detail atau Bapak-Ibu dapat mencari dulu kode Hacker eh, yang ingin diketahui mutasi rekeningnya di input pada kolom cari, kemudian eh, akan muncul nanti action detailnya. Setelah diklik detail, eh, bapak ibu dapat memilih periode tanggal untuk melihat mutasi rekeningnya dari tanggal berapa sampai dengan berapa, kemudian diklik cari, maka kolom yang ada di bawahnya akan... Merefresh transaksi terupdate, baik itu dari sisi debit kredit, saldo awal, maupun saldo akhirnya. Kemudian, bapak ibu dapat mendownload atau mengunduh file tersebut di sisi sebelah kiri, ada pilihan file Excel maupun file PDF-nya. Selain level Kanwil, kami juga berikan user dashboard untuk level KPPN. Jadi masing-masing KPPN, KPPN 1, Jakarta 1, 2, dan 3 ini bisa melihat mutasi satker yang ada di wilayah masing-masing KPPN. Mulai dari BPG maupun dari BPP-nya, sama loginnya melalui BRI id menginput username dan password, kemudian login akan muncul langsung semua satker yang ada di bawah KPPN tersebut. Di sini contohnya KPPN Jakarta 4 akan muncul data semua satker dari BPG maupun BPP-nya. Kemudian untuk detail transaksinya dapat memilih action yang ada di kolom paling kanan diklik detail maka akan muncul rincian seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Dipilih periodenya dari tanggal awal sampai dengan akhir, kemudian diklik cari. Setelah itu data di kolom bawah akan merefresh sesuai dengan tanggal yang Bapak Ibu input dan dapat dilakukan download file di sisi sebelah kiri. Ini ada Excel dan juga PDF-nya. Selain user level Kanwil, level KPPN, kami juga ada meregistrasikan user level kementerian, di mana user kementerian tersebut dapat melihat semua rekening virtual dari semua eselon satu yang ada di kementerian tersebut. Contohnya, misalnya di Kementerian Agama ada sembilan eselon 1, maka user level kementerian kemenak di sini dapat melihat semua virtual account yang ada di 9 eselon 1 tersebut dari mulai satker, BP, BPG hingga BPP-nya. Login akan muncul eh, di sini contohnya Kementerian Agama, user Kementerian Kementerian Agama akan muncul eselon 1 Eselon satunya ada 9 akan muncul semuanya. Nanti Bapak Ibu dapat memilih dari eselon mana yang akan dicek mutasi rekeningnya, diklik detail. Kemudian akan muncul eselon 1 yang dipilih. Kemudian untuk melihat detail satkernya dapat diklik action detail. Kemudian akan muncul semua rekening virtual yang ada di satker tersebut, baik BPG maupun BPP-nya. Bapak Ibu dapat mengklik tanda plus di kode eselon 1. Kemudian nanti akan muncul action detail. Ini dapat diklik sehingga akan muncul tampilan pemilihan periode mutasi rekening yang akan di download dipilih tanggalnya dari tanggal awal hingga tanggal akhirnya kemudian diklik cari kolomnya akan merefresh dengan data terbaru kemudian dapat diklik download filenya berupa Excel maupun PDF kemudian dari user kementerian ada juga user level Eselon 1. Jadi masing-masing Eselon 1 dapat memonitor virtual satker yang ada di bawah Eselon 1 tersebut dari BPG maupun BPP-nya. Di sini contohnya user Eselon 1 untuk uh, badan penyelenggara dengan produk halal kemenak ini, menu dashboard kementerian muncul. Uh, dari awal awal doa akhir yang asn selalu satu tersebut. Kemudian, untuk rinciannya saat mana aja yang uh, ada. Setelah... detail Bapak, Bapak Ibu dapat memilih Anda plus kemudian klik detail untuk nomor rekening mohon maaf dari bank dari bank BRI bisa dilanjutkan Mohon maaf, Mbak Iza masih mute. Ya? <coughs> masih belum Mohon maaf. Uh, baik, izin saya lanjutkan. Jadi, kalau tadi user level kanwil, KPPN, kemudian kemudian user kementerian dan juga you dengan level KPA, BPG dan BPP. Setelah login, menu yang ada di sisi kirinya adalah menu home. Jadi Bapak Ibu setelah login user KPA, BPG dan BPP dapat mengklik menu home di sisi kiri dan mengklik tanda plus di tabel paling bawah. Kemudian diklik action detail untuk melihat rincian transaksi yang ada di BPG maupun BPP. Jangan lupa setelah itu dipilih periode yang akan dimonitor sejak tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, kemudian diklik cari. Setelah itu data yang ada di kolom di bawahnya akan merefresh sesuai dengan tanggal yang dipilih. Baru bebasnya untuk mutasi rekening tersebut, baik. Selanjutnya, level BPG. Kalau untuk level BPG ini, dapat melihat rekening BPG dan BPP yang ada di bawahnya. Tampilannya sama seperti level KPA. Di sini akan muncul semua rekening BPG maupun BPP yang ada di bawahnya, kemudian diklik tanda plus, diklik detail, akan muncul pilihan periode Bapak-Ibu untuk melihat mutasi rekeningnya. Pilih tanggal awal dan tanggal akhirnya, kemudian klik cari, baru kolom di bawahnya akan merefresh atau mengupdate sesuai dengan tanggal yang Bapak-Ibu pilih. Baru Bapak-Ibu dapat mengklik file PDF dan Excel-nya. Kemudian ini untuk user level BPP. Jadi kalau untuk user BPP sendiri, ini tidak bisa melihat atau memonitor uh, rekening BPG. Jadi BPP hanya bisa melihat mutasi rekening virtual BPP-nya saja yang menjadi kewenangannya. Sama halaman log. Ini di bi.virtualdebit.id, masukkan username berupa email, password, dan juga login. Menunya juga sama seperti KPA dan BPG, BPP dapat mengklik menu home di sisi sebelah kiri, kemudian akan tampil periode yang harus dipilih, periode awal, periode akhir, mutasi yang akan dilihat, kemudian diklik cari. Selanjutnya tabel di bawahnya akan mengupdate sesuai dengan tanggal yang sudah diklik cari tersebut. Baru Bapak Ibu dapat mendownload filenya, baik itu Excel maupun PDF di sisi sebelah kiri atas. Kemudian hasil dari file download yang Bapak Ibu tadi sudah lakukan, ini adalah contohnya file PDF. E, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, nama kementerian, nama eselon 1, kemudian nama satker juga kode satker rekening induk rekening virtual periode yang tadi dipilih tanggal awal dan tanggal akhirnya kemudian ada tanggal transaksi jam transaksi rimax saldo awal debit kredit dan saldo akhir kemudian ada channel transaksinya juga bapak ibu ada channel span cms stellar dan lain-lain mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dashboard virtual account BRI dari mulai level Kanwil, level KPPN, level Kementerian, Eselon 1, KPA, BPG, dan BPP. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zat, atas pemaparannya. Selanjutnya mari kita dengarkan demo dashboard kedua dari Bank Mandiri. Berikut profil dari narasumber kelima kita hari ini. Dari Bank Mandiri ada Jen Natasha Girsang, memiliki riwayat pendidikan di SMA di SMAM Siwalima Ambon, kemudian S1 sarjana di Universitas Diponegoro. Kemudian sekarang menjabat sebagai asisten manajer Bank Mandiri. Kepada Ibu Jen Natasha Girsan kami persilakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bukanlah selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas kesempatannya Bank Mandiri telah diberikan sesi untuk bisa men-share dashboard dari perbankan juga yang hopefully bisa membantu bapak ibu dalam melakukan rekonsiliasi dan juga digitalisasi di saat masing-masing. Saya akan menampilkan uh, share screen dari topik kita hari ini. Apakah terlihat Bu Kanila dan bapak ibu? Terlihat ibu. Ya, terima kasih. Jadi di Bank Mandiri ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak 2019 uh, piloting, yaitu Government Digital Dashboard, namun selama ini kita menyebutnya e-workplace. Mungkin Bapak-Ibu juga sudah terimpo, terkait e-workplace ini, di mana user Bapak-Ibu sudah ada. Tapi di sini kita sudah melakukan pengembangan, enhancement, juga mengakomodir um, kebutuhan dari Satker untuk mempermudah pendownloadan rekening koran mereka sehingga kami membuat new government digital dashboard ini ya. Sedikit overview, kita akan masuk ke overview. Jadi apa sih perbedaan new digital dashboard dengan yang sebelumnya? Dan ini juga akan live di Satker Bapak Ibu maupun user KPPN dan Kanwil di bulan ini juga. Sekarang pun bisa dipakai. Jadi ada overview, terus kedua kelebihannya apa, jenis user dan fiturnya serta yang keempat akan ada panduan baik itu untuk KPPN, Kanwil serta satker-satkernya. Government Digital Dashboard ini portal yang disediakan Bank Mandiri untuk membantu pihak penggunanya dalam membaca dan memonitoring aktivitas rekening giro. Di sebelah kanan Bapak Ibu bisa melihat uh, tampilannya dan juga ini untuk loginnya sendiri. Jadi kita ada di halaman website digitaldashboard.bangmandiri.co.id. Dia akan menampilkan saldo berjalan sesuai periode tanggal yang ditentukan, menampilkan arus kas masuk dan keluar, serta saat kita dapat mendownload rekening baik itu dari format Excel. Untuk perhitungan secara manual dari satker, baik itu PDF untuk pelaporan dari satker ke KPPN maupun uh, penggunaan monitoring lainnya maupun CSV. Jadi saat ini uh, sudah juga ada piloting di rekening BPN. Kita juga menyediakan reset password jika user satker merupakan passwordnya dan juga aktivasi bisa dilakukan sendiri. Ada fitur search untuk mempermudah dan download reportnya langsung. Untuk jenis role-nya, ada nasional, ada kementerian, eselon, satker, dan kanwil, serta KPPN. Kanwil dan KPPN ini yang merupakan salah satu user terbaru, karena sebelumnya itu mungkin uh, satker-satker dulu ya, sekarang sudah ada kanwil dan juga KPPN-nya. Jadi ini kami menggunakan contohnya uh, data dami. Dan uh, bisa kita lihat bahwa di halaman pertama akan ada kalender yang untuk menentukan range atau periode tanggal sesuai kebutuhan masing-masing user. Kemudian ditampilkan juga saldonya untuk ini sisi kementerian. Jadi total konsolidasi giro RKKS 1 dari kementerian tersebut akan tampil serta di sebelah kanannya di poin ketiga ada cash flow yaitu selisih arus transaksi kas yang masuk dan keluar, cash in, cash out, serta ada komposisi top 5 saldonya berapa. Untuk Eselon, karena dia merupakan user di bawah kementerian, maka kewenangannya hanya sebatas satker-satker di bawahnya. Tentunya ia hanya bisa melihat rekening gironya sendiri dan satker-satker yang menjadi kelolaannya fungsi atau tampilan di depannya pun sama, yaitu ada kalender di poin 1, poin 2 saldo eselonnya, poin ketiga terlihat cash flow-nya, dan empat adalah komposisi top 5-nya dia. Nah, ini mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut oleh masing-masing satker, di mana satker ketika masuk akan muncul um, di poin 2 saldo satker dari masing-masing satker tersebut dan juga cash flow dari satker itu. Dari sisi kantor wilayah Kanwil akan bisa memonitoring seluruh user KPPN di bawahnya hingga ke satker terkecilnya yaitu rekening jenis BPP. Jadi dia bisa melihat saldo di wilayahnya yang merupakan total saldo konsolidasi di seluruh KPPN. Kemudian dia bisa melihat cash flow yaitu selisih arus kas masuk dan kas keluar dan yang keempat adalah komposisi top 5 saldo KPPN di bawahnya. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu. Kemudian, selanjutnya akan ada fitur-fitur dari KPPN di mana dashboard KPPN bisa melihat kalender saldo KPPN, yaitu saldo, saldo konsolidasi VA masing-masing satker kelolaan KPPN, cash flow, serta komposisi top 5 saldo satkernya. Dan yang terakhir, kita masuk ke panduan di GDD. Apabila kita masuk ke GDD, cukup simpel baik itu untuk kanwil, KPPN maupun satkernya. Ketika user masuk, dia akan melihat saldo di bawahnya. Kewenangannya itu sesuai dengan kewenangan atau role yang diberikan kepada masing-masing user. Jika kanwil, dia akan bisa melihat seluruh KPPN-nya, KPPN hanya bisa melihat sebatas satker dan satker ini hanya sebatas rekening dia saja. Ini pun kalau misalnya saldo sat, uh, satker itu merupakan satker yang menaungi BPG, artinya dia bisa melihat rekeningnya yang BPG dan maupun BPP. Tapi jika user itu hanya diberikan kepada satker dengan jenis role satker khusus BPP, dia tidak bisa melihat uh, saldo rekening BPG-nya. Jadi di sini klik nominal pada saldo satker. Kemudian akan muncul nomor virtual account pada kolom nomor rekening satker. di sini akan uh, tertera, Bapak Ibu, jadi ada hyperlink atau underline-nya yang membedakan. Apabila Bapak Ibu juga perlu mencari, maka bisa klik dari hingga sampai kemudian cari lalu klik nomor rekening satkernya. Next, halaman selanjutnya akan diarahkan ke detail mutasi di sisi satkernya. Kemudian akan muncul seluruh mutasi transaksi yang ada dan bisa dipilih baik itu export Excel, PDF, maupun CSV. Dalam hal ini, karena dalam Uh, download kuning dilakukan berdasarkan PDF akan dicoba PDF dan hasil download itu akan langsung tergenerate masuk ke dalam device Bapak Ibu berikut juga sedikit informasi terhadap user-user baru yang didaftarkan pada digital dashboard kami uh, once User didaftarkan, dan kami terima pengajuan pendaftarannya. Biasanya adalah surat dari KPPN untuk satker. Otomatis, satker itu akan menerima email berbentuk email dari no reply govtech. Nah, itu akan muncul username dan passwordnya yang bisa ditentukan sendiri. Nantinya, akan ada petunjuk penggunaan pada hyperlink dan juga kami akan share di chat ini. Dan juga um, apabila Bapak-Ibu memerlukan bantuan, kami siap untuk melayani Bapak-Ibu. Kami akan ada di layanan 24 jam di Mandiri Call dan khusus Eselon 1 akan disediakan juga menu tersendiri call centernya. Begitu juga untuk riset password, apabila Bapak-Ibu sudah melakukan login dan ber, um, melihat dashboard, namun sewaktu-waktu melupakan password, bisa dilakukan riset password sesuai dengan email yang terdaftar sebelumnya. Oleh karena itu, kami juga harapkan Bapak-Ibu apabila email tersebut dilakukan dengan menggunakan email um, instansi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jika memang tidak bisa. Kemudian, terakhir, untuk membuat klasifikasi transaksi, kita bisa juga lakukan, yaitu di search ini maupun di nomor rekening satker. Jadi, nomor rekening satker ini diklik, kemudian nanti masuk ke detail mutasi yang ada. Pada tabel detail mutasi tersebut akan ada kolom klasifikasi yang bisa dipilih sesuai dengan jenis pengeluaran Bapak Ibu, apakah itu uang persediaan atau belanja langsung. Jadi ini bisa di-scroll dan diklik salah satu. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Jen atas materi yang telah disampaikan boleh kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada narasumber dari Bank BRI dan Mandiri. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selesai sudah materi kita hari ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dikarenakan keterbatasan waktu, kami persilakan dua penanya, Bapak Ibu dari KL. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk Krisn. Dipersilakan dari Kabakklab Keuangan KPU untuk dapat memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Kanila. Eh, yang saya hormati para penyaji, eh, boleh saya nanya selain itu, Bu Kanila, bisa ya? Baik, yang ingin saya tanyakan adalah eh, kami ini. Akan melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 serentak, ya satu itu. Yang kedua permasalahan kami itu ada di ad hoc, badan ad hoc, PPK eh, yang ada kantornya di kecamatan, PPS di, Kelur di kelurahan dan KPPS. Saya ingin eh, konsultasi bisa nggak? kami bekerja sama dengan kantor pos Indonesia untuk melakukan apa eh, penyaluran eh, penyaluran eh, anggaran ad hoc di tingkat ad hoc di tingkat PPK, PPS dan KPPS melalui kantor pos. Kemarin kami eh, sudah eh, audiensi eh, rapat informal dengan kantor pos mereka menjelaskan terkait mengenai uh, apa, posisi kantor pos itu ada di berbagai seluruh uh, NKRI, uh, termasuk uh, di daerah-daerah yang, yang yang terpencil. Nah, uh, ketika saya kejar ke mereka, kira-kira ada biaya administrasi nggak? ternyata ada biaya administrasinya, nih, bukan? hilang. ada biaya administrasinya, ternyata lumayan juga sih, 14.000, misalkan biaya administrasinya. Di kami memang tidak ada akun untuk untuk khusus biaya administrasi itu. Cuman memang terbantukan misalkan eh, anggap di kepulauan Seribu teman-teman eh, PPK itu ketika dia apa mau kan kita kan CFS ya, misalkan ke rekening tadi Mandiri atau BRI, mereka mengambil ke ATM itu yang terdekat itu tidak 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 ada, jadi dia mereka ke Jakarta gitu biayanya lebih mahal. Jadi Rp14.000 itu dibandingkan mereka harus 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 ke ATM yang 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 terjauh itu saya rasa itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu bisa nggak kita bekerja sama dengan kantor pos untuk melakukan penyaluran anggar ad hoc seperti itu bukanilah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Uh, ini nanti kami jawab dulu tapi menunggu azan ya yang... Pak. Maaf. Di sini sedang azan. Baik, terima kasih. Uh, untuk narasumber yang akan menjawab ada dari Pak Irsan. Pak Irsan, kami persilakan. Terima ya, kasih, Kak Nila. Uh, izin Pak Amin, mau konfirmasi dulu Pak Amin. Ya, siap. Nanti uh, teknisnya gimana nanti kerjasama ya Pak? Boleh saya tahu nggak Pak kerjasama dengan kantor posnya nanti mekanisme <laughs> gimana Pak? Iya, ini belum kita 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 belum belum kerjasama hanya apa uh, rapat informal dengan nah. audiensi ke kita sebelum audiensi ke pimpinan biasanya sih pakai MOU pak. Iya. Yeah. Kita cari dulu maksud dan tujuan seperti apa. Kita menjelaskan bahwa kami kantor pos Indonesia ini menjaga NKRI pegawai kami itu sampai ke pelosok-pelosok gitu -pelosok. ya memang benar mereka sampai ini. Yeah, betul. Memang, uh. ketika saya kejar biaya berapa biaya adminnya? Ternyata lumayan juga <laughs> Bisa nggak ya adminnya itu sama kayak kita transfer oleh apa? Uh, seakan Saya enam setengah atau sekarang kan ada BI gitu ya, dua ribu ratus gitu. Ya, ya Namun itu sangat membantu bagi teman-teman uh, etok yang 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 di pulau kecil keluar atau yang sangat sulit terjangkau ATM-nya sangat jauh daripada dia daripada dia jalan Uh, dengan apa namanya dengan transport uh, apa angkot itu lebih mahal lebih baik dia apa ngeluarin uang 15 ribu itu nah pertanyaan kami kami kan tidak ada anggaran untuk itu itu pun sangat membantu kalau memang bagi bagi apa bagi teman-teman etok yang yang benar-benar sangat memerlukan jadi kita nanti uh, apa mungkin kemungkinan kerjasama mau dulu cuman kita bekerjasama bagi bagi yang membutuhkan satkernya gitu ya bagi membutuhkan memang kalau tidak membutuhkan kami tidak tidak memaksa karena karena tadi ada biaya investasi itu pak lumayan lumayan juga gitu pak ya izin pak Amin <tuh> Saya bayangin, nanti uh, masalahnya kan kantor pos kan bukan bang ya pak ya <tuh> bukan cuman dia 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 ngejelasin dia punya apa dia cerita uh, ngebantu pemerintah BLT dia ada dashboardnya juga bahwa ini tersalurkan, gitu. Dia meyakini kita bisa mengatur monitoring ada dashboardnya. Terus rekeningnya nanti gimana? Ada rekening nanti misalkan kalau gini kalau etong kan nggak kan wajib rekening kan dia etong. Kalau kabut, kalau kabut mata kita mau rekening, cuman etong dia buka rekeningnya buka rekening seperti biasa tabungan atas nama PPK, kan tidak ada kewajiban ya pak ya? Yeah. Ya. Etong itu membuka rekening. Jadi nanti maksudnya distribusi dana dari KPU-nya seperti apa ke ad hoc-nya? Jadi mereka uh, bekerja di KPU, uh, atas perintah KPU Kabupaten Kota. Tolong salurkan ad hoc. Uh, apa misalkan mereka nanti nanti kita tanyakan mana saja PPK PPS atau KPPS Pak KPPS kan hmm. sangat sulit itu tuh ya yeah. uh, tapi bagi yang mau aja uh, apa kita kan punya, yang kata kantor pos, yang penting ada username by address. Ya, by name, by address. Kami siap, apa? ada tiga cara. Pertama, door-to-door, -door, dia langsung ke orangnya. Yang kedua, bisa melalui komunitas. Misalkan PPK di Kecamatan, dia bisa ke sana. Yang ketiga yang bersangkutan bisa datang ke kantor pos gitu. Iya ya, pak, maksud saya dropping dananya pak bisa katakanlah nanti misalkan dananya turun ya dari dana dari kas negara masuk ke satker katakanlah KPU kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya. Dan nanti dari kabupaten kota masuk ke kantor posnya seperti apa? Uh, <laughs> uh. Ya, jadi um, saya juga belum ini kemungkinan terpintahkan dia. Misalkan ya, ya. ini ya. kami apa melalui wesel ini anggarannya misalkan ada 50 juta untuk beberapa kepala gitu ya. Dia ya. ya, enggak enggak ini dia tidak ada biaya kita, gitu. dia siap atau kita ngasih uang cash atau kita ke rekening wesel kantor pos. Nanti dia yang akan mendistribusikan. Jadi polanya saya enggak enggak gitu detail. Polanya sama ketika mereka melakukan BLT, bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial ya. Ya, baik Pak Amin, mungkin nanti kita koordinasi aja Pak Amin ya. Karena kita sama-sama masih <laughs> belum tahu jadi seperti apa nanti ya. Nanti kita koordinasi aja. Ya Pak Amin ya. Nah. Ya baik Pak Irsan. Siap, siap. Kami nanti kami kontak Pak Amin ya. Ya siap, siap, Pak Irsan. Terima kasih Pak Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Amin atas pertanyaannya dan Pak Irsan atas tanggapan dan jawabannya. Kemudian, eh, yang kedua ini ada dari Kasih Bank KPPN Mamuju. Kepada Kasih Bang KPPN Mamuju, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soal terdengar jelas, Mbak? Terdengar, namun kecil, Pak, suaranya. Oh iya, maaf. Uh, kalau sekarang bagaimana, Pak? Siap, sudah cukup, Pak. Oke. Okay. Eh, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak. Eh, Antara terhormat Bapak-bapak narasumber yang sudah menyampaikan materi yang <coughs> kami terima pada pagi hari ini. Yang ingin kami tanyakan, Pak, eh, di kami itu ada permintaan pembukaan rekening RPL dari BKKBN itu eh, me, untuk kebutuhan biaya operasional kegiatan kegiatan pemutahiran pendataan keluarga. tadinya kami eh, mau menolak gitu eh, pembukaan FPL tersebut karena seharusnya kalau memang dia itu dia operasional, kami berpendapat bahwa itu eh, cukup melalui mekanisme tup dan <tuh> yang bisa dikontrol di rekening bendahara. Tapi ternyata Dasar dari BKKBN itu adalah ada surat dari Direkturat PA yang menyatakan bahwa boleh, apabila nanti ada kemungkinan memberatkan pengelolaan rekening bendahara, maka pihak BKKBN dipersilakan untuk membuka rekening pemerintah lainnya. Seperti itu, untuk menampung biaya operasional ini setelah kami telusuri kami eh, konfirmasi ke Direktur PA memang surat itu ada dan eh, apa eh, itu adalah opsi terakhir gitu oleh yang disampaikan memang oleh Direktur PA di dalam surat tersebut eh, yang ingin kami tanyakan atau konfirmasi bagaimana eh, perlakuan kami terhadap RTL ini apakah nanti ketika dia setelah akhir tahun anggaran ini KPPN akan meminta untuk ditutup karena kegiatannya sudah selesai atau seperti apa? Kini itu terima kasih, Mbak, yang bisa saya Baik, terima kasih, Bapak Muhammad Yasin. Selanjutnya mungkin dari Pak Irsan dapat langsung menanggapi. Baik, terima kasih, Mbak Ini Mas Yasin ini. <laughs> <tik> Ganti saya ya uh, izin Mas Siap Mas. Uh, terkait pembukaan rekening sama BKKBN ya, Tentunya kita merujuk ke surat persetujuan dari apa? Persetujuan dari PA tersebut ya saat ini ya uh, dari PA bahwa secara ketentuan PA sudah memberi izin ya memberi izin ke teman-teman BKKBN untuk menggunakan RPL menampung dana operasional mereka ini dari UP ya dana tersebut eh, tidak jadi langsung nanti modelnya LS ya, LS. LS LS Bendahara Bendahara, ya ke RPL ke RPL ya berarti yang dibuka RPL penampungan sementara ya iya mas betul <laughs> nah, ya karena sudah ada izin dari teman-teman PA ya mungkin kita ngikuti itu dulu aja Hasin ya kita ikut dulu itu aja Nah nanti apakah misalkan eh, RPL-nya ini di akhir tahun ke, harus disetorkan ke kas negara ya sisanya ya? Mungkin kita kembali ke secara umum ya ini secara ketentuan RPL itu boleh bersaldo di akhir tahun. Ini kita kembali ke situ ya. Tapi saya nggak tahu nih. Mungkin nanti kita minta fatwa juga ke teman-teman PA apakah ini nanti misalnya kegiatannya akan berlanjut ke tahun depan? saya juga nggak tahu nih tapi secara rekening ya ini saya masih jawab secara rekening ya secara rekening RPL itu boleh bersaldo di akhir tahun yang nggak boleh itu ya rekening UP rekening UP KDA kan ya. tapi secara ini secara rekening tapi masalah pelaksanaan anggarannya mungkin nanti kita konsultasi ke sama teman-teman di direktorat pelaksanaan anggaran ya siap terima banyak mas jawabannya iya Mohon izin Bapak Ibu, saya mungkin meneruskan ya. Ini menjawab pertanyaan ada di ya, ini dari Ibu Eli. Ibu Eli BNPB ini ada pertanyaan izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait apakah rekening VA bagi satker di daerah yang sudah nihil dapat digunakan untuk kegiatan penanganan darurat lainnya dengan pengelolaan rekening yang berbeda. Dengan pengelolaan rekening yang berbeda ya. <tuh> izin Bu Eli menjawab pertanyaan Ibu. Uh, kita mungkin kembali ke rekeningnya awal ya, bu. Ya, misalkan rekening awal uh, prinsipnya uh, itu digunakan untuk tujuan tertentu, misalkan penamaannya lebih apa ya, lebih umum. Misalkan uh, rekening untuk penanganan bencana. nggak ada menyebutkan misalnya harus spesifik uh, untuk. Covid misalnya kemudian digunakan untuk penanganan yang lain selain Covid, nah itu nggak boleh Bu. Tapi kalau namanya sepanjang namanya masih bisa tercakup ya untuk tujuan darurat yang lain, misalkan nama rekeningnya hanya untuk penanganan bencana aja, nah ternyata ada banjir di banjir di banjir, kemudian ditampung untuk rekening tersebut, kemudian ada lagi ke, untuk kegiatan yang musibah kegiatan yang bencana yang lain, nah itu bisa digunakan ibu. Sepanjang namanya masih tidak spesifik untuk tertentu, bencana tertentu, ya. Menurut saya, seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan kedua dari Bu Eli, untuk pengoperasian VA oleh satker di daerah, beberapa masih terkendala pengurusan VA di bank cabang daerah yang ditunjuk. Belum semua bank kantor cabang padanan terinfo dan teredukasi bahwa mekanisme pencetakan kartu VA sudah bisa dilakukan di bank kantor cabang padanan. Bukan lagi melalui di Bank Pusat. Mohon solusi untuk hal ini. Karena ini terkait dengan... Eh, oh, 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 Satu lain pada ikut, Terkait bank, pertanyaan dari ini terkait dengan bank. Mohon bantuan Mbak Liza dan Mbak Jen ya. Bagaimana untuk pertanyaan dari Ibu Eli yang kedua ini. Ya, siap izin, Bapak. Hmm, jadi baik uh, terima kasih atas informasinya bapak ibu untuk kondisi uh, kantor cabang kami di wilayah Padanan uh, sekitar uh, untuk case tersebut izin akan kami sosialisasikan kembali bapak ibu kepada rekan-rekan kami tim kami di kantor uh, cabang setempat untuk dapat melayani bapak ibu uh, dalam pergantian kartu cash card-nya agar lebih cepat dan juga lebih mudah uh, dekat dengan satker. Seperti itu, Pak. Izin, Bu Liza. Uh, tapi benar ya, uh, pencetakan kartu sudah bisa di kantor cabang padanan ya? Betul, Pak. Jadi memang uh, di awal Juni mulai... Uh, Juni 2022 kami sudah memberikan kartu persediaan kartu Pak di seluruh kantor cabang seluruh Indonesia uh, izin tapi hanya di kantor cabang uh, untuk KCP uh, unit itu belum bisa Pak jadi uh, Bapak Ibu bisa datangnya ke kantor cabang BRI setempat kemudian okay. izin memang kalau memang uh, persediaannya kami pul di bulan Juni. Uh, pasti sudah ada yang digunakan atau mungkin uh, sedang pengajuan kembali untuk persediaannya. Jadi selama kartu persediaan di kantor cabang tersebut ada, uh, langsung bisa dilayani di sana. Seperti itu nah. pak. Oh berarti cabang belum terinfo, terinfo aja ya? Uh, dari bulan Juni sudah kami sosialisasikan pak. Uh, cuman uh, dengan kondisi yang seperti ini akan kami resosialisasikan kembali baik makasih mbak Liza kalau dari bank Mandiri seperti apa mbak Jen izin selamat... pak di sini ada senior saya juga dengan mas Ojen silakan mas uh, selamat siang pak Irsan mungkin saya bantu menjawab terkait pertanyaan dari Bu Eli BNPB terkait uh, kartu yang ada pencetakan ya nah, itu kalau kami pak di Mandiri memang kami menyiapkan dua pak ya istilahnya setiap pengiriman kartu ke cabang itu ada yang kartu reguler dan kartu cadangan. Nah, memang kartu instan ini untuk pencetakan ini terutama untuk eh, pencetakan nama itu memang kita bisa ada beberapa cabang yang eh, apa beberapa cabang Mandiri yang udah eh, memiliki alatnya pak sih seperti itu. Tapi eh, terkait ini mungkin kita akan informasiin juga dan sosialisasi karena perputaran di teman-teman di cabang itu Pak mungkin mohon maaf ya mungkin bukan jadi excuse kami untuk bahwa uh, perputaran teman cabang kan biasanya knowledge sharingnya juga perlu kita lakukan kembali tapi kalau Oke. untuk mencetakan di uh, itu kita sediain untuk berjaga-jaga untuk misalnya ada kartu hilang habis itu terlar secara itu Pak baik makasih Mas Faljan ya mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Eli tadi kemudian ada pertanyaan ketiga dari Ibu Eli yaitu terkait fasilitas CMS nah terkait fasilitas CMS dalam PMK183 fasilitas CMS disediakan atau dikrit oleh bank pusat namun prakteknya kami selaku satker pusat yang diminta untuk membuat sendiri user CMS bagi satker di daerah mohon penjelasan terkait hal ini Apakah ini memang tugasnya satker pusat atau tugasnya bankang Mungkin bisa ditambahkan juga teman-teman dari perbankan. Mungkin dimulai dari Bank Mandiri, Silakan Pak Pozak. Baik Pak, e, mungkin langsung menjawab Pak. Jadi terkait CMS ya Pak ya, Besur -besur. itu sebenarnya di CMS ya kami di Bank Mandiri itu Mandiri sih sebenarnya ada dua istilahnya mau dibuat oleh satkernya masing-masing Pak boleh atau yang secara terpusat karena uh, sebenarnya kalau kami melihat ya uh, kami saya uh, kami sempat dengar kalau BNPB kan karena kebutuhan percepatan ya istilahnya untuk uh, uh, untuk penggunaan CMS memang uh, salah satu itunya bisa dibuatkan oleh pusat karena untuk pembuatan tokennya ataupun uh, penamaan ya kalau untuk di karena untuk uh, uh, untuk satker yang kalau misalnya nanti ada kebijakan dibuat masing-masing per ya bisa aja Pak sih seperti itu. Tapi memang kalau pembuatan baru biasanya sesuai kami biasanya ada pengisian formulir satu-satu -satu lagi Pak seperti itu. Jadi kami sih sebenarnya menyesuaikan dengan kebutuhan dari uh, satkernya atau apa karena selain BNPB juga ada Berapa eselon eh, juga yang dilakukan secara terpusat, juga sih, Pak. Itu berarti bisa dilakukan, sakar bisa dilakukan bank ya. Eh, sakar ataupun eh, ini sih, Pak. Kalau biasanya, kalau yang ini kayak penambahan untuk pembuatan user ini biasanya eh, kita bahan bisa bantu sih, seperti itu untuk pembuatan, kalau oh, bisa dibantu teman-teman. Ya. Ya. Baik, kalau dari sisi Bank Mandiri, gimana, Mbak Lida? Eh, BRI, ya, saya. Ya. Izin uh, Pak Irsan, Bu Eli. Uh, jadi memang untuk CMS BRI itu sendiri sesuai dengan kebutuhan satker sama seperti bank mandiri, apakah corporate ID CMS-nya terpusat atau masing-masing satker di daerah memiliki corporate ID masing-masing? Untuk saat ini terkait BNPB existingnya memang hanya ada satu corporate ID CMS di pusat. Jadi corporate ID CMS tersebut yang ada di pusat melakukan setting untuk user-user CMS di daerah satker-satker BNPB di bawahnya. Memang kondisi existingnya saat ini seperti itu, Pak. Oke, Pak seperti ini jadi eh, itu jawaban dari pertanyaan Ibu Eli dari BNPB ya prinsipnya untuk pertanyaan pertama untuk rekening eh, bisa saja digunakan untuk beberapa kegiatan lebih dari satu kegiatan ya sepanjang penamaan dari rekening tersebut tidak spesifik untuk satu kegiatan tertentu gitu Kemudian dari untuk eh, penggunaan VA di apa ya kartu kartu VA ya kartu ATM nanti bisa teman-teman bank akan mensosialisasikan lagi ya, mensosialisasikan lagi eh, pencetakan kartu PA-nya bisa dilakukan di kantor cabang padanan. Kemudian untuk eh, CMS, eh, untuk CMS ini prinsipnya teman-teman perbankan bisa membantu Sedangkan di satker ya, walaupun tugas pertama di satker ya, di satker bisa untuk membuatkan mengcreate di cabang cabang user-user satkernya, tapi nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman perbankan untuk membantu jika teman-teman di BNPB mengalami kesulitan nantinya. Mungkin itu pertanyaan dari Bu Elia. Ya. Selanjutnya, Mas Yosi ada yang mau ditanggapi, Mas Yosi? cukup Pak mungkin sudah cukup komprehensif ya yang disampaikan Pak Irsan atau mungkin saya juga harus menanggapi yang dari ya, Saitu, yang dari sisi bendahara mungkin ya hmm. silakan Pak Anila mungkin disebutkan aja yang perlu di kami tanggapi atau langsung kami pilih ya mungkin yang terkait dengan ini ya mungkin sekalian kami konfirmasi ada pertanyaan dari KPPN terkait dengan apakah rekening VAPPP juga harus menggunakan CMS dan informasi dari satker BRI token CMS-nya hanya untuk satu rekening PPG jika nambah token lagi ada biaya lima ribu per token jadi kami e, coba jelaskan ya terkait dengan dari sisi pengaturan rekening bahwa rekening satker itu kan terdiri dari rekening pendara e, pengeluaran dan juga rekening pendara pengeluaran pembantu dan atas rekening bendara pengeluaran maupun rekening bendara pengeluaran pembantu itu memiliki fasilitas yang sama ya Bapak-Ibu ya. Jadi fasilitas CMS, kemudian kartu debit, dan juga user dashboard itu melekat di masing-masing rekeningnya. Jadi meskipun di satu-satu tadi ada satu BPK dan beberapa BPP, maka masing-masing rekening itu memiliki fasilitas masing-masing. Sehingga token CMS-nya pun juga masing-masing ya, karena ini juga melekat di masing-masing rekening. Terkait dengan biaya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh teman-teman BRI. Ya, namun secara ketentuan, memang token CMS ini tidak dikenakan biaya untuk masing-masing uh, rekening. Namun, mungkin ada beberapa isu, ya, bisa jadi ada uh, token yang kemudian rusak, dan itu membutuhkan penggantian. Nah, itu mungkin biasanya baru dikenakan uh, biaya. Namun, untuk lebih lanjutnya, mungkin bisa dikonfirmasi oleh teman-teman BRI. Mungkin itu, Pak Isan. Terima kasih Mas kasih. Mungkin saya kembali menanggapi pertanyaan ya. Ini dari teman-teman KPPN Batam. Di sini teman-teman KPPN Batam mengajukan pembukaan rekening induk untuk Satker BP Batam di Bank BRI. Selanjutnya berdasarkan usulan dari Satker 984423 BP Batam ya. KPPN Batam telah menerbitkan surat persetujuan pembentukan rekening PE melalui surat S658 tanggal 14 Oktober dan permasalahannya sampai saat ini KPPN Batam belum menerima pemberitahuan pembukaan rekening PE dari Bank BRI di tanggal 31 Oktober 2022 sudah dikonfirmasi ke PIC BRI bahwa masih dalam antrian proses ya. mohon tanggapan dan arahnya. Mungkin teman-teman BRI bisa mengkonfirmasi ini terkait ini? Iya, siap. Hmm. Baik, Pak. Uh, izin uh, Bapak Ibu KPPN Batam, uh, jadi untuk mm. kartu tersebut pengajuan rekening virtual accountnya sudah kami terima saat ini dalam proses pembuatan dan mm. juga proses kelengkapannya yaitu berupa CMS dan juga user dashboard. Uh, diusahakan dalam minggu ini kartu dan juga tokennya sudah dapat dikirim Pak ke kantor cabang BRI mm. setempat. Oke, terima kasih Mbak Liza. Itu untuk jawaban dari teman-teman KPPN Batam ya. Jadi diusahakan sama teman-teman BRI, minggu ini uh, rekeningnya, kelengkapan rekeningnya sudah disampaikan. Nah, mungkin saya kembalikan ke Mbak Kanila. Silakan Mbak Kanila. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya dan para narasumber atas jawaban dan tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan waktu sudah habis, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan pada link seperti yang tertera pada layar. Kemudian, Bapak Ibu juga dapat mengakses link 3 rekortek kemudian nanti dipilih daftar Q&A rekortek Rekening 2022. Kemudian nanti ada tampilan Excel. Oke, então, itu mm. Oke, okay. okay. okay, okay. kemudian... Eh, apakah terlihat? Oke, okay, baik. Nanti akan... Uh, baik, Bapak Ibu dapat mengakses link tri rakor TK ini. Kemudian nanti ada daftar Q&A, kemudian ada Excel, dan nanti Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di situ dan nanti kami akan menjawab juga di excel tersebut. Baik Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara rapat koordinasi teknis peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening Kementerian Negara Lembaga tahun 2022. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi pelaksanaan kegiatan hari ini yang dapat diisi pada tautan yang tertera pada layar. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama pelaksanaan acara ini. Semoga semua informasi dan ilmu yang kita terima dalam acara Rakortek ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih makanlah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Obrigado.